ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ketetapannya kita bisa berkumpul dan dipertemukan di tempat ini yang tentu dalam rangka sebuah ketaatan. Karena tidak lain dan tidak bukan hadirnya kita di sini adalah ya dalam rangka untuk membekali diri kita dengan ilmu agama. Dan ini merupakan sebuah tuntutan ya di dalam syariat ajaran Islam, di mana seseorang jika ingin melakukan suatu amal ibadah baik berupa ucapan maupun perbuatan, maka dia diwajibkan untuk membekali dirinya dengan ilmu terlebih dahulu. Ya, dan ini tidak terbatas hanya dalam perkara umroh saja tentu. Seseorang di saat dia diwajibkan ibadah sholat, maka terlebih dahulu dia diwajibkan untuk mempelajari tentang bagaimana sholat yang benar. Di saat seseorang dituntut untuk berwudu, di saat seseorang untuk dituntut melakukan suatu amal ibadah, maka dia terlebih dahulu diwajibkan untuk membekali dirinya dengan ilmu tentang bagaimana sih tata cara ibadah yang memang dicontohkan dan disyariatkan di dalam Islam. Sehingga ya, hadirnya kita di sini insyaallah dalam rangka beribadah, dalam rangka memenuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu agama dengan beberapa derajat. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin baik laki-laki maupun wanita. Dan bahkan Imam Bukhari rahimahullah beliau mengatakan, al-ilmu qablal qawli wal amal. Kita wajib membekali diri dengan ilmu terlebih dahulu sebelum kita berkata dan juga beramal. Jadi masya Allah hadirnya Bapak Ibu di sini tidak sia-sia. Jadi berangkat umrohnya belum, Bapak Ibu udah dapat keutamaan yang sangat besar, udah dapat pahala insya Allah. Karena pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tafakkurul abdi sa'atan fil ilmi khairul lahu min salatihi alfa raka'ah au kama qala. Seseorang yang duduk dalam rangka menuntut ilmu agama walaupun sesaat, ya, sesaat ini bisa diartikan sejam, bisa diartikan kurang dari itu atau bahkan lebih dari itu, yang penting sesaat duduknya seorang hamba dalam rangka menuntut ilmu agama walaupun sesaat, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ada bapak ibu yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat sekaligus tiap 2 rakaat salam gitu, kira-kira 24 jam bisa kelar gak ya? Iya. Namun duduknya kita di sini walaupun hanya sesaat, tapi dalam rangka menuntut ilmu agama, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, mempelajari bagaimana tata cara salat, tata cara wudu, tata cara umrah dan seterusnya,
itu dikatakan bahwasanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan segala isi. Baru 2 rakaat itu. 2 rakaat sholat sunnahnya diantaranya ya, itu kebaikannya apa? Lebih baik daripada dunia dan segala isi. Lalu bagaimana dengan 1000 rakaat? Ya, jadi masya Allah, bapak ibu yang hadir di sini udah jadi orang-orang terkaya di atas permukaan bumi ini, ya kan? Karena memiliki kebaikan yang itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isi. Orang terkaya di dunia saja saat ini belum tentu dia memiliki dunia dan segala isinya, paling hanya 0,0000 sekian persennya dari dunia ini kan. Tapi bapak ibu, masya Allah, dengan hadirnya di sini, ya, mendapatkan kebaikan yang sangat besar sekali. Ini kita belum umroh bapak ibu, masya Allah. Ya, jadi tambah semangat kita ya. Nah, jadi hadirnya kita di sini, insya Allah tidak sia-sia. Ya, kebaikan di atas kebaikan yang akan bapak ibu peroleh, ya, insya Allah. Kemudian bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita semua insya Allah ingin melakukan suatu amal ibadah yang mulia, yang memang ini disyariatkan di dalam ajaran Islam, yaitu ibadah umrah. Namun ibadah apapun yang dilakukan oleh seseorang, ya, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu sedekah, apakah itu haji dan umrah, pasti semuanya punya tujuan yang sama, punya tujuan yang sah. Yaitu apa? Yaitu agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Atau ada yang punya niatan lain? Hah? Atau di dalam rangka saya mau ikut nyalek. Jadi harus umroh dulu biar prestisnya tambah tinggi gitu kan? Enggak ya, insyaallah ya. Pasti semuanya sepakat, saya ibadah, saya enggak apa namanya, enggak sayang-sayang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Saya enggak sayang-sayang capek, enggak sayang-sayang meninggalkan keluarga. Dalam rangka apa? Tujuannya supaya amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma yang jadi masalah gimana caranya? Bagaimana caranya supaya amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena yang menjamin diterima atau tidaknya adalah Allah. Dan itu disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah kita akan bahas ya, sebelum kita memasuki pembahasan umrah, ini sangat penting. Dan ini akan terpakai bukan hanya saja di saat ibadah umrah, tapi di semua ibadah yang akan kita lakukan, maka kita harus mengetahui perkara ini. Yaitu agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah hendaknya seseorang di saat ingin melakukan ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak bisa. Dan ini menjadi syarat mutlak seseorang jika ingin amal ibadahnya diterima, maka dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti ikhlas di dalam syariat Islam ya, maknanya dia tidak beribadah kecuali hanya untuk Allah. Ya, tidak beribadah kecuali hanya untuk Allah. Jadi tidak ada tujuan-tujuan lain selain untuk Allah. Yang mungkin selama ini ingin ibadah umroh karena gengsi, kalau Ustaz, tetangga saya semuanya udah pada umroh, saya sendiri yang belum. Padahal di sekitaran situ saya yang paling kaya, Pak Ustaz. Apa kata tetangga, Pak Ustaz gitu? Yaudah deh, umroh deh gitu. Iya, terpaksa. Karena malu, ya, gengsi. Ikhlas nggak seperti ini? Tidak ikhlas. Walaupun lisannya mengatakan ribuan kali, saya ikhlas kata Allah. Kalau nggak percaya, Pak Ustaz, belah dadaku gitu. Ada masjid al-ikhlas di jalan. Jadi harus ikhlas. Jadi ibadah kita hanya untuk Allah. Atau mungkin ada bapak ibu yang sudah tahunan punya penyakit gula darah, kolesterol gitu kan. Aduh, Pak Ustaz, saya kalau di Indonesia ini jarang bergerak, Pak Ustaz. Pergi ke warung depan aja pakai Gojek, Pak Ustaz. Nah, gimana? Ya udah deh, umroh aja deh. Kan itu banyak bergeraknya, ada tawafnya, ada sa'inya gitu ya. Biar pulang-pulang nanti kolesterolnya turun. Ikhlas ya? Tapi kalau seseorang dari awal sudah tujuannya materialistis, tujuannya duniawi, maka yang akhiratnya dia tidak akan mendapat. Nah, makanya ini syarat utama yang bapak ibu nggak boleh lupa. Ya, harus ikhlas. Ya, perhatikan hatinya agar senantiasa ikhlas di dalam beramal.
Kemudian syarat yang kedua, dan ini juga nggak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu, ya, yaitu di dalam beribadah kita harus mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita ingin sholat, Rasul sudah kasih tuntunan pada kita. Bahkan Rasul mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti ada perintah bagi kita untuk mengikuti cara Rasul di dalam beribadah. Di dalam haji dan umrah juga seperti itu. Rasul katakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tentang bagaimana tata cara manasik kalian. Walaupun hal itu menyelisihi tradisi di sekitar kita, walaupun hal itu menyelisihi, katakanlah ustadz kita misalnya, menyelisihi ajaran orang tua kita misalnya, maka di saat hal itu ada yang berbeda antara perkataan Rasul dengan perkataan selain Rasul, maka tentu perkataan dan petunjuk Rasul yang harus kita ikuti. Nah, ini merupakan syarat yang kedua yang Bapak Ibu tidak bisa tawar-tawar. Jadi kalau mau amal ibadahnya diterima oleh Allah, maka dua hal ini harus dipenuhi. Ikhlas kepada Allah dan kemudian mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ustaz main vonis aja nih, dari mana nih asalnya ngomong kayak gini? Emang Ustaz yang ngasih pahala? Emang Ustaz yang nerima ada amal ibadah kita? Bukan. Yang memberi pahala siapa? Allah. Yang menerima amal ibadah kita siapa? Allah. Tapi kenapa Ustaz ngomong gini? Ustaz hanya menyampaikan. Karena di dalam Al-Quran dan bahkan hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang perkara ini. Salah satunya disebutkan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Berjumpa dengan Rabb-nya, kalau di bahasa kita diartikan meninggal, ya. Ya, dapat panggilan dari Allah, berjumpa dengan Rabb-nya meninggal. Padahal yang dimaksud di sini bukan. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah seseorang itu mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi di surga. Karena kenikmatan yang paling tinggi di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi senikmat-nikmatnya kenikmatan yang ada di surga, yang paling nikmat adalah melihat wajah Allah. Berarti maknanya Allah katakan, siapa yang menginginkan kenikmatan yang paling puncak, yang paling tinggi di surga nanti, maka hendaklah dia beramal dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, ada yang tahu gimana sih kenikmatan surga? Ada yang tahu nggak? Bagaimana indahnya surga? Silakan bapak ibu yang hobi berhayal, ada yang hobi berhayal, suka ngayal yang indah-indah gitu, yang enak-enak. Silakan orang yang paling ahli berhayal, silakan dia suruh menghayal sesuatu yang paling indah, yang paling enak di dunia ini. Demi Allah, sedikit pun tidak bisa menyamai indah dan nikmatnya surga. Bahkan Rasul katakan tentang surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Tentang indah dan nikmatnya surga ini, tidak sanggup mata ini memandang di dunia, dan tidak sanggup telinga ini mendengarkan tentang bagaimana keindahan yang sesungguhnya, dan juga tidak bisa terpetik dalam hati dan pikiran manusia. Ini saking indahnya, saking nikmatnya. Dan juga telah dikabarkan di dalam salah satu hadis, ya, di mana Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Jadi di saat itu, selama di dunia, orang ini termasuk orang yang paling sengsara di dunia. Dia katakanlah, ya, hidupnya sengsara dari pertama lahir sampai meninggalnya sengsara. Mungkin boleh dikatakan dia gak pernah mengenal yang namanya senang, enak. Tapi ternyata dia termasuk ahli surga. Di akhirat nanti, dia akan dicelupkan satu kali celupan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dicelupkan satu kali celupan ke dalam surga, lalu kemudian ditanyakan kepada hamba dia, "Ya ibadi, wahai hambaku, pernahkah engkau merasakan kesulitan sebelum ini?" Padahal kita tahu orang ini tadi selama hidupnya dari lahir sampai meninggal susah.
ya, susah. Tapi hanya satu kali celupan dalam surga, Allah tanyakan kepadanya, pernahkah engkau merasakan kesulitan sebelum ini? Lalu hamba ini mengatakan, wallahi ya Rabb, demi Allah ya Rabbi, saya tidak pernah merasakan kesulitan sedikit pun sebelum ini. La ilaha illallah. Baru satu kali celupan di dalam surga bikin dia lupa terhadap kesusahan selama seumur hidupnya. Maka sangat bodoh sekali jika ada orang yang mau menukar kebahagiaan akhirat, kebahagiaan surga dengan hanya kenikmatan yang tidak ada bandingannya dengan ya di dunia nanti, di dunia ini, yang tidak ada bandingannya dengan kebahagiaan di akhirat. Nah, ini baru satu kali celupan. Bagaimana dengan nikmat yang paling tinggi di surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan kemudahan untuk bisa beribadah ya dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, sehingga kita dijadikan sebagai orang-orang yang mendapat kenikmatan paling tinggi di surga nanti, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ya dari Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, maka amalannya tidak diterima. Ini siapa yang bilang, Bapak Ibu? Rasul ini yang bilang. Jadi bukan kita vonis, tapi Rasul yang mengabarkan kepada kita bahwasanya orang yang melakukan amalan walaupun dia ikhlas tapi tidak mengikuti petunjuk Rasul, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan misalnya, mungkin ada Bapak Ibu yang rutinitas sehari-harinya mungkin kerja kantoran dari Senin sampai Sabtu atau dari Senin sampai Jumat dia sibuk ya kerja kantoran. Hari Ahad libur, hari Minggu libur. Lalu dia katakan, Pak Ustaz, ini mumpung hari Minggu, hari Ahad libur ini, gimana kalau saya pengen sholat subuhnya 12 rakaat dan saya ikhlas, Pak Ustaz. Yang 2 rakaat aja cakep, apalagi yang 12 rakaat, Pak Ustaz. Saya ikhlas, Pak Ustaz. Mumpung libur, kapan lagi, Pak Ustaz? Kan kita enggak boleh hitung-hitungan sama Allah. Allah aja enggak hitung-hitungan sama kita di saat memberi rezeki. Kira-kira diterima enggak amal ibadah? Ya ikhlas, Pak. Tapi sholat subuhnya 12 rakaat. Diterima enggak, Bapak Ibu? Kenapa enggak diterima? Karena tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syarat yang kedua dia tidak penuhi, walaupun syarat pertama dia penuhi. Ya, karena sholat subuh, ajaran Rasul, tuntunan Rasul berapa rakaat? 2 rakaat. Mau libur atau kerja tetap 2 rakaat. Jadi nggak bisa dirubah-rubah, harus sesuai dengan tuntunan. Walaupun dia ikhlas. Atau misalnya ada seseorang beribadah, masya Allah, benar-benar sesuai sunnah, sesuai petunjuk Rasulullah SAW, persis dari A sampai Z ya sama. Ya. Tapi dia ibadahnya pas lagi ada mertua aja. Kalau lagi enggak ada mertua, boro-boro gitu. Diterima enggak ibadahnya? Tidak, karena syarat pertama dia tidak penuhi. Walaupun syarat kedua dia penuhi. Yaitu syarat yang ikhlas kepada Allah dia tidak penuhi, karena dia beribadahnya riya, ya, bukan ikhlas karena Allah. Jadi dua persyaratan ini Bapak Ibu enggak bisa ditawar-tawar ya. Jadi jangan kayak Bapak Ibu beli kaos kaki di pinggir jalan gitu nawar, gimana kalau nawar sekian gitu kan, gak bisa. Jadi ini dua-duanya harus dipenuhi, ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita ini bicara tentang selanjutnya adalah tentang keutamaan umrah. Ya ini yang kita jadikan sebagai motivasi Bapak Ibu sekalian untuk beribadah umrah. Rasulullah SAW bersabda, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah yang lainnya itu sebagai penghapus dosa di antara kedua. Jadi paling tidak ibadah umrah yang kita lakukan itu dapat menghapus dosa. Kemudian di hadis yang kedua juga disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wa dhunub kama yanfil kir khabathul hadid wa dhahab wal fiddah. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ikutkanlah ya antara haji dan umrah, karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran, menghilangkan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran itu bisa menghilangkan karat pada besi, emas dan juga
Perak. Ya. Di luar dari konteks umrohnya, ya, dengan kita bisa beribadah di sana, masya Allah pahalanya. Ibadah di Masjid Nabawi, sholatnya satu kali sholat berapa kali lipat pahalanya? 1000 kali. Di Masjidil Haram satu kali sholat berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Silakan nanti hitung sendiri, ya, hitung sendiri karena saya juga belum ngitung ini. Jadi kalau seandainya satu kali sholatnya 100.000, ya, berarti kalau sehari minimal sholat wajib 5 kali kita di Masjidil Haram misalnya, berarti 500.000. 500.000 berarti kita anggap satu hari gitu ya. Maka ya silahkan dihitung, kalau kita misalnya di Mekahnya 4 hari dapat berapa puluh tahun kita, ya anggapannya bisa dapat pahala sholat di sana. Ya masya Allah banyak sekali, nanti hitunglah, nanti PR sendirilah itu. Jadi itu dia beberapa keutamaan tentang ibadah umrah. Nah berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, membaginya menjadi 3 atau 4 perkara. Sebagian ada yang menyebutkan 3, tapi sebenarnya baik yang 3 maupun 4 semuanya mencakup ya. Yang pertama adalah niat ihram untuk umrah. Niat ihram untuk umrah, dan nanti ini kita lakukan di mana? Di miqat. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Dan yang kedua adalah tawaf ya. Yang kedua adalah tawaf di Ka'bah 7 keliling, 7 putaran dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi ya. Begitu seterusnya sampai 7 keliling. Dan kemudian rukun yang ketiga adalah sa'i. Sa'i adalah kita berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah ya, 7 kali. Jadi dari Bukit Safa sampai Marwah itu hitungannya 1 ya. Kemudian dari Marwah ke Safa lagi hitungannya berarti 2. Dan begitu seterusnya, berawal dari Bukit Safa nanti berakhir di Bukit Marwah hitungan ketujuhnya. Dan yang keempat adalah tahallul. Tahallul adalah menghalalkan yang sebelumnya diharamkan, yaitu adalah dengan mencukur rambut. Bagi laki-laki dipotak licin, bagi yang wanita cukup dipotong sepanjang ruas ibu jari ya. Dan nanti insya Allah semuanya akan dijelaskan. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita masuk ya ke dalam pembahasan poin-poin dari rukun umrah ini, maka ada beberapa perkara dulu yang perlu kita jelaskan ya. Karena betapa banyak ya kaum muslimin yang dia bersucinya hanya mengikut-ngikut saja. Bisa ditanya, kenapa kok Bapak wudunya seperti itu ya? Oh ini dulu saya lihat orang tua saya begitu, saya ikutin. Kira-kira yakin gak Rasul pernah wudunya seperti itu? Gak tahu gitu. Atau kadang ngelihat ustadznya, guru ngajinya wudunya kayak gitu diikutin. Dan jarang di antara kaum muslimin yang benar-benar faham bahwa inilah tata cara wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka untuk memenuhi 2 persyaratan diterimanya ibadah tadi, yaitu apa? Selain ikhlas, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Maka sedikit akan kita bahas, karena nanti di sana juga akan sering dipakai ini, bahkan sampai akhir hayat kita. Di mana perkara dalam berwudu ini, saya akan jelaskan ini adalah cara yang insya Allah sempurna. Ya bukan berarti kalau selama ini Bapak Ibu nggak kayak gini, bukan berarti nggak sah gitu ya. Akhirnya sedih gitu. Lalu gimana Ustaz wudu saya selama ini? Karena kalau wudunya gak benar, sholatnya berarti gak sah dong gitu kan. Ya kita jelaskan cara yang sempurnanya, tetapi bukan berarti kalau tidak seperti ini tidak sah. Ya tentu perlu ada apa namanya perinciannya gitu ya. Nah berbicara masalah wudu, di dalam surat Al-Ma'idah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq وَمْسَحْوَ بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian ingin mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan basuhlah kedua tangan kalian sampai siku, lalu usaplah kepala kalian dan kemudian basuhlah kaki kalian sampai mata kalian. Ini adalah secara umum tentang bagaimana tata cara wudu yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi hal ini diperinci oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya, dan hadis ini ya diriwayatkan dari Imran bin Husain, mantan budaknya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Di mana ketika itu Uthman ingin berwudu, lalu Imran bin Husain menyiapkan tempat wudunya dan menyiapkan airnya. Lalu setelah disiapkan, Uthman pun berwudu. Setelah Uthman bin Affan berwudu, lalu kemudian Uthman mengatakan,
Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu yang aku praktekkan. Berarti maknanya Utsman di dalam berwudu selain ikhlas dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar amalan itu diterima oleh Allah. Dan ini klaim Utsman mengatakan, sesungguhnya wudu yang saya lakukan ini seperti wudunya Rasulullah SAW yang aku lihat. Thumma qal, kemudian Utsman mengatakan, kemudian di saat itu Rasulullah SAW bersabda. Rasul bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma raka'a raka'ataini lam yuhadith fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwudu seperti wudunya aku? Kata siapa? Kata Rasul. Siapa yang berwudu seperti wudunya aku, kata Rasul. Thumma raka'a raka'ataini, kemudian dia sholat sunnah dua rakaat. Ini yang dikenal dengan sholat sunnah wudu. Kemudian thumma raka'a raka'ataini lam yuhadith fihima nafsahu, dan dia khusyuk di dalam sholat sunnah wudunya, maka Rasul katakan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah. Ada bapak ibu yang gak punya dosa? Ada enggak? Enggak ada ya. Kullu bani Adam khata', kata Rasul. Setiap bani Adam, setiap manusia berpotensi melakukan kesalahan dan dosa. Sehingga kita butuh amalan-amalan penggugur dosa. Salah satunya adalah berwudu. Dikeluarkan oleh Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyah. Setiap amalan wajib dengan niat. Harus dengan niat. Jadi kalau kita mau wudu, kalau ingin dianggap sah wudunya, maka harus niat. Dan ini juga berlaku untuk yang lainnya. Ketika bapak ibu mau sholat, mau sodakoh, mau baca Quran, mau tawaf, mau umrah, semuanya harus dengan niat. Karena kalau tidak ada niat, resikonya ibadah yang kita lakukan tidak sah. Dan inilah niat, inilah yang bakal membedakan antara ibadah dengan adat, dengan kebiasaan. Bapak ibu mandi nih, kan mandi biasa ya, atau ada yang nggak biasa mandi? Ada yang nggak biasa mandi. Insya Allah semuanya biasa mandi. Bangun pagi otomatis sudah mandi gitu ya. Tapi kalau seandainya bapak ibu menghadirkan niat dalam hati bahwasanya mandi yang saya lakukan ini adalah dalam rangka untuk menjaga kesehatan, dalam rangka untuk menjaga kebersihan, yang itu dua-duanya juga disyariatkan dalam Islam, dan kemudian dalam rangka agar saya bisa menjalani ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kuat biar enggak ngantuk datang di manasik ya, maka mandi yang Bapak Ibu lakukan pagi tadi bernilai ibadah. Dapat pahala. Padahal mandinya kan udah kebiasaan biasa, tapi yang membedakannya adalah niat. Tapi kalau Bapak Ibu enggak menghadirkan hati, tidak berniat untuk ibadah, maka ya sudah. Dia cuma dapat bersih, dapat sehat, dapat seger, tapi enggak dapat pahala. Ini yang fungsinya untuk membedakan ya antara yang kebiasaan dengan ibadah. Inilah fungsinya niat. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, gimana cara niatnya? Ya, cara niatnya seperti apa? Apakah seseorang jika ingin berwudu kemudian dia harus cari bacaan, harus dihafal nih? Kalau enggak dihafal niatnya nanti enggak sah. Mau wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardhalillahi ta'ala. Kemudian mau mandi, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhalillahi ta'ala. Mau tayamum, nawaitut tayamuma li istibahatis shalah fardhalillahi ta'ala. Mau puasa, nawaitu shauma ghadin. Terus an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhi sanati fardhalillahi ta'ala. Mau salat, usolli begini, usolli begitu fardhalillahi ta'ala. Apakah seperti itu yang disebut dengan niat? Kita kembalikan kepada dua asal tadi, syarat diterimanya ibadah. Apa itu? Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti petunjuk Rasul. Bapak ibu insya Allah sudah dapat ikhlas. Yang kedua ini, sudah mengikuti Rasul belum? Bagaimana Rasul berniat? Tidak disebutkan satupun di dalam hadis Rasulullah SAW di mana Rasul melafazkan niat. Jadi kalau mau ibadah melafazkan niat, tidak pernah Rasul. Bahkan para sahabat meriwayatkan hadis-hadis tentang sholatnya Rasul. Ya, contohnya ini salah satu contohnya. Di saat Rasul ingin sholat itu langsung yang terdengar oleh Rasul adalah Allahu Akbar, takbiratul ihram.
Para sahabat sangat teliti memperhatikan bagaimana sholatnya Rasul. Gak ada didengarkan Rasul mengucapkan usoli begini, usoli begitu misalnya. Dan begitu juga di saat berwudu, para sahabat meriwayatkan di mana Rasul di saat ingin berwudu beliau mengucapkan Bismillah. Gak didengarkan dari Rasulullah SAW di mana beliau mengucapkan Nawaitul wudu'a lirofil hadasil aswari fardulillahi ta'ala dan seterusnya, tidak. Sehingga ini membuktikan bahwasannya petunjuk Rasul di dalam berniat adalah tidak dilafazkan, cukup di dalam hati. Apalagi insya Allah Bapak Ibu kan sudah paham arti kata niat. Ini kan asalnya dari bahasa Arab dan sudah diindonesiakan, ya kan? Arti kata niat kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang timbul dari dalam hati. Kalau misalnya saya ucapkan saya mau begini, saya mau begitu, ini niat apa ucapan? Ini ucapan, ini bukan niat. Betapa banyak orang yang ucapannya menyelisihi apa yang di dalam hatinya, ya kan? Bahaya kan gitu. Misalnya ucapannya saya pengen sholat tapi hatinya saya pengen shopping misalnya, ketemu nggak? Ya enggak, gitu kan. Nah ini dia petunjuk Rasulullah SAW. Jadi cukup kita menghadirkan hati kita. Gimana caranya Pak Ustadz niat dalam hati itu? Ya cukup hadir hati kita. Nggak perlu kita menghafal lafaz-lafaz tertentu, ya. Nggak perlu pakai redaksi, sengaja saya begini, sengaja saya begitu, nggak perlu. Karena cukup hadir hati kita, maka itulah yang disebut dengan niat. Bapak Ibu tadi dari rumah ke sini niat nggak? Ada nggak yang tadi dilafazkan, sengaja aku datang ke Bank Muamalat hari Minggu, tanggal sekian, jam sekian, ya, karena Allah Ta'ala. Ada nggak? Ya. Jangan-jangan nanti Bapak Ibu nggak sah datang sini, balik lagi Bapak Ibu ke rumah. Diulangi lagi, kan nggak kayak gitu ya. Tapi hadir Bapak Ibu dari rumah, hadir hatinya ingin datang sini, maka itulah yang disebut dengan niat. Karena kalau seandainya Bapak Ibu harus melafaz apa menghafalkan lafaz-lafaz tertentu, ya Masya Allah, Islam diturunkan bukan untuk menyulitkan hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kesulitan, Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian dan Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Dan bahkan Rasul mengatakan inna dina yusrun, agama itu mudah. Betapa banyak orang yang mungkin sudah sepuh, sudah apa namanya, udah buntu lah gitu kan, boro-boro mau ngafal, bacanya aja susah gitu. Jangan-jangan gara-gara gak hafal niatnya, akhirnya gak jadi ibadah. Banyak kan yang kayak gitu. Wah misalnya nih ada gerhana Pak Ustaz, gimana ya kita disunahkan sholat gerhana? Aduh saya gak hafal niatnya. Tau jadi deh gak jadi sholat gitu. Mau tahajud, niatnya apa ya? Aduh saya gak hafal, akhirnya gak jadi tahajud. Ya kan ngeri, orang gak jadi ibadah gara-gara gak hafal lafaz niat. Jadi intinya yang sahih adalah di dalam niat cukup hadir hati Bapak Ibu untuk melakukan suatu amal ibadah tertentu karena Allah, maka itulah disebut dengan niat. Dan saya mohon maaf agak berpanjang lebar di sini karena ini berlaku untuk semua ibadah yang Bapak Ibu lakukan. Bukan cuma untuk wudu, bukan cuma untuk sholat, semuanya. Dan Bapak Ibu terkadang mungkin dari kecil ya Masya Allah kita juga dapat pengajaran seperti itu. Kalau mau puasa niatnya begini, mau sholat niatnya begini. Tapi ternyata kalau kita lihat ibadah dalam Islam itu banyak sekali. Enggak terbatas dalam sholat, puasa, mandi, kemudian tayamum saja. Ada sedekah, ada baca Quran. Ya enggak? Itu ibadah bukan? Ibadah. Kenapa kita selama ini enggak pernah diajarkan firman innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubadzir temannya. Nah, kemudian kita baca bismillah ya, lalu kemudian menggosok-gosokkan ya kedua tangan kita. Kalau enggak pakai mic kedengaran? Kedengaran nanti berpengaruh bagi kamu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, enggak pakai mic. Ya, Bapak Ibu, saya praktekin aja. Jadi pertama, kita membasuh kedua telapak tangan kita setelah kita menghadirkan hati kita, kemudian baca bismillah, kita basuh kedua telapak tangan kita dengan menggunakan air yang sedikit. Kalau pakai air keran, buka aja sedikit. Dan alhamdulillah kalau di Masjidil Haram Bapak Ibu wudunya, itu walaupun kita bukanya full, itu keluarnya sedikit. Ya karena memang dalam rangka mengamalkan ya hadis Rasulullah SAW dan juga firman Allah. Dan kemudian kalau memang pakai gayung ya, kita ambil air pakai gayung, kita basuh dulu tangan kita ya, disiram ke tangan kanan, siram ke tangan kiri, kemudian dibasuh, baru kemudian tangan kita masuk ke dalam gayungnya. Tapi kalau belum dibasuh jangan langsung dikobok ya balik gayungnya. Atau misalnya ke ember dan lain sebagainya itu bisa. Kemudian kita basuh kedua telapak tangan kita sampai pergelangan dan jangan lupa di sela-sela jarinya ya dibasuh, lalu kemudian kita ambil dengan telapak tangan kanan kita ya, lalu kemudian sebagian masukkan ke dalam mulut dan sebagian dihirup ke hidung ya,
sebagian dimasukkan ke dalam mulut, sebagian ke hidung. Kalau mau pakai keran, wajah kita deketin ke tangan kita atau ke kerannya. Ya, karena kalau jauh nanti tangannya belum nyampe ke wajah kita udah habis. Ya, deketin, sebagian masuk ke dalam mulut, sebagian dihirup ke dalam hidung, yang di mulut dikumur-kumur, yang di hidung bantu dengan tangan kiri dikeluarkan. Dan lakukan itu sebanyak berapa kali? 3 kali. Lalu kemudian ambil, boleh dengan 1 tangan, boleh dengan 2 tangan, ya, air, lalu kemudian kita basuhkan di wajah kita. Karena Allah katakan, "Fagsilu wujuhakum," basuhlah wajah kalian. Dan yang dimaksud dengan wajah, dari tempat tumbuh rambutnya yang secara normal di sini sampai dagu dan di antara kedua pangkal telinga di sini. Jadi di antaranya semua itu harus terkena basuhan. Jadi untuk meyakinkan, digosok-gosok. Ya, dibasuh kemudian digosok wajahnya. Ibu-ibu yang pakai bedak, yang pakai pelembab, yang pakai apa, jangan sayang ya. Aduh, poster nih bedak saya jutaan nih harganya gitu. Jangan sayang. Ya, insya Allah air wudhu kita jauh lebih mulia, jauh lebih baik gitu kan. Kan gampang kan, ambil pakai tangan kiri, dialirkan, digosok. Ambil lagi, dialirkan. Gitu ya. Gimana saat takut basah, ya diangkat sedikit gitu kan. Dialirkan, pakai tangan. Ya, kemudian yang kiri, mau digosok-gosok. Ambil lagi, ya, dan sampai 3 kali. Ya, dan begitu seterusnya. Dan caranya adalah yang kanan dulu selesaikan 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Ya, kadang bapak ibu 1 biar adil Pak Ustaz. Kemudian yang kiri 1 lagi, yang kanan 2, yang kiri 2, yang kanan 3, kiri 3, biar adil Ustaz. Enggak, bukan seperti itu yang adil. Yang adil adalah kanan dulu selesaikan 3 kali, baru kiri 3 kali. Nah, yang pakai keran jangan kebiasaan kayak gini ya. Ini kerannya langsung gosok-gosok gini. Enggak, ambil aja gini, dialirkan. Ya. Atau kadang yang pakai gayung ambil disiram gini enggak digosok lagi, pengen buru-buru, jangan. Ambil aja pakai tangan dialirkan. Pakai tangan kiri untuk yang kanan dialirkan. Untuk yang apa pakai tangan kanan untuk yang kiri dialirkan. Dan begitu seterusnya. Dan masing-masing 3 kali. Kemudian Allah katakan, "Wamsahu bi ru'usikum." Usaplah kepala kalian. Ya, kenapa langsung telinga? Selama ini kita dipisahkan gitu kan. Pertama ini kemudian telinga. Karena di dalam ayatnya ya tidak ada disebutkan wamsahu bi udunaikum. Usaplah telinga kalian, enggak ada. Yang ada usaplah kepala kalian, wamsahu bi ru'usikum. Lalu kenapa kalau memang suruh usap kepala, kenapa telinga diusap juga? Karena dalam hadis Rasul mengatakan al udunani minar ra's. 2 telinga bagian dari kepala. Sehingga di saat ada perintah mengusap kepala, maka karena berhubung telinga bagian dari kepala, maka telinga juga bagian yang harus diusap. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan juga dipraktekkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Itu cara. Kemudian ke depan lagi langsung telinga. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, gimana kalau ibu-ibu? Ya, apalagi kalau seandainya dalam kondisi-kondisi tertentu dia harus berwudu di tempat umum. Kalau memang ngusap kepalanya harus kayak gitu, berarti mau enggak mau harus buka jilbab. Buka jilbab hukumnya? Hah? Hukumnya apa Bapak Ibu? Buka jilbab? Ya, hukumnya boleh kalau di depan suami. Ya, jangankan jilbab ya, yang lain juga boleh kalau di depan suami. Tapi kalau di luar maka enggak boleh, haram tentu hukumnya. Nah, bagaimana bagian jilbab? Cara yang kedua, lebih mudah lagi, basahi ke telapak tangan kanannya, usapkan saja di atas jilbabnya. Selesai. Dan itu sudah mewakili mengusap kepala dan telinga. Paham ya? Ya, jadi telinganya enggak usah. Jadi usap begini saja. Jadi jilbabnya enggak usah dilepas. Jadi di saat mau mengusap kepala, usap di atas jilbab. Dan itu sudah selesai. Baru kemudian wa arjulakum il ka'bain. Lalu kemudian basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Ya, kemudian di sela-selanya digosok, jangan asal siram begini aja gitu ya. Atau pakai keran asal begini gitu ya. Kemudian lari gitu, jangan. Karena ini ada ancaman dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lil aqabi minan nar." Celakalah orang-orang yang berwudu yang tumitnya tidak terkena siraman air. Nah, ini bisa bahaya, bisa enggak sah juga sholatnya kalau wudunya enggak benar. Makanya harus digosok, terutama di bagian tumitnya, apalagi di mata kakinya, ya semua digosok di sela-sela jarinya, basuh 1 kali, 2 kali, 3 kali, kemudian yang kiri begitu juga. Dan barulah selesai berwudu. Dan terkait dengan masalah kaki ini, ya, ini adalah kemudahan yang ada di dalam syariat Islam yang dikenal dengan al-mashu 'alal khuffain awil jawrubain. Yaitu artinya adalah dia harus menutupi mata kaki. Jadi selama kita menggunakan itu, maka kita di saat berwudu kita enggak usah cuci kaki. Cukup diusap di atas sepatu atau di atas kaos kakinya.
Dan ini sangat bermanfaat sekali, apalagi Bapak Ibu di saat safar ini, di mana di pesawat susah untuk berwudu. Bagian yang paling susah di saat kita berwudu di dalam toilet pesawat adalah nyuci kakinya, betul nggak? Iya. Makanya biar gampang, Bapak Ibu di saat sudah berwudu semua di pesawat, di saat mau ngusap sepatu atau nyuci kaki, cukup membasahi kedua telapak tangannya, usapkan di satu kali. Selesai. Tapi kalau memang mau di sepatunya, syaratnya sepatunya harus menutup mata kaki. Tapi kalau sepatunya nggak menutup mata kaki, maka di atas kaos kakinya. Ya, kaos kakinya tentu di mata kaki, di atas mata kaki ya, jadi seperti itu. Dan untuk musafir, ini bisa berlaku 3 hari 3 malam masa expirednya, dengan syarat kaos kakinya tidak dilepas selama kurun waktu itu, dan juga dia tidak berhadas besar. Ya, tidak berhadas besar, junub gitu ya. Nah, selagi dua hal ini tidak dia langgar, maka dia masih bisa ngoles. Tapi dengan syarat juga, di saat memakai kaos kakinya, dia harus dalam keadaan suci. Jadi dia udah berwudu dulu. Contohnya begini, Bapak Ibu berangkat ke bandara jam berapa? Jam 3 sudah kumpul ya, tanggal 16. Yang tanggal 31, jam berapa kumpul di bandara? Dua-duanya jam 3. Ya. Kumpul di rumah jam 3, berarti kan sebelum itu sudah mandi kan? Sudah mandi, makanya sebelum ke bandara udah dalam keadaan wudu. Setelah wudu, pakai tuh kaos kaki. Nah, setelah pakai kaos kaki itu, Bapak Ibu buang angin, buang air kecil, buang air besar, nggak masalah. Di saat nanti subuh mau sholat, ya sudah sholat, berwudu, apa, wudu. Di saat mau cuci kaki, cukup diusap di atas kaos kaki. Cukup seperti itu saja. Paham ini ya? Dan di saat Bapak Ibu di rumah tidak melakukan perjalanan, juga bisa pakai itu. Tapi masa expirednya lebih pendek, yaitu 1 hari 1 malam. Tapi kalau memang Bapak Ibu, saya udah nggak mau pakai ini lagi, ya udah nggak apa-apa. Misalnya udah sampai Mekah, misalnya di sana panas, saya mau buka kaos kaki saja, ya sudah, berarti wudunya secara sempurna lagi. Paham ini ya masalah ini ya? Ya. Kemudian saya juga sedikit singgung tentang masalah tayamum, ya. Karena ini saya tidak katakan semuanya dipersilakan tayamum di pesawat, saya tidak rekomendasikan itu. Tapi kadang ada kondisi-kondisi tertentu, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang menggigil di atas pesawat, nggak bisa pakai air gitu kan, maka silahkan bisa tayamum. Dan tayamum, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Amr bin Yasir dan juga dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentang bagaimana tata cara tayamum Rasulullah SAW. Yang pertama adalah niat, dan niat seperti yang kita jelaskan tadi tidak perlu disebutkan, tidak perlu baca nawaitu tayamum alistibahati sholat, nggak perlu. Tapi cukup hadir hati kita, saya ingin tayamum sebagai pengganti dari wudu karena Allah Ta'ala. Lalu kemudian kita cari apa namanya, cari di atas karpet tempat kita berpijak, atau di lorongnya, atau di tempat duduk kita, atau di depan kita, atau di dinding pesawat. Ya, tapi saya rekomendasikan dinding pesawat di bagian dalamnya, jangan bagian luarnya. Nanti bisa jatuh pesawat. Susah juga kan, nggak bisa lewat. Jadi kita setelah niat baca bismillah, kemudian kita tepukan kedua telapak tangan kita, bismillah, tepukan begini, lalu kemudian kita tiup, lalu kita usap ke wajah dan punggung telapak tangan kanan, punggung telapak tangan kiri, selesai tayamum. Atau cara yang kedua, bismillah, kita tiup, usapkan punggung telapak tangan kanan, punggung telapak tangan kiri, kemudian wajah. Ya, sama aja, boleh wajah dulu, boleh wajah yang kedua. Dua-duanya diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana Ustaz, kenapa enggak sampai siku? Ya enggak, karena memang yang diajarkan Rasul seperti itu saja. Ya, paham ini ya? Nah, kemudian insyaallah ini kita pakai. Jadi saran saya nanti ya di dalam perjalanan Bapak Ibu pakai kaos kaki supaya nanti di saat wudunya juga mudah, dan nanti sebelum naik pesawat ya disarankan sudah dalam keadaan wudu supaya nanti pas waktu sholat misalnya di dalam pesawat kita sudah tidak perlu wudu lagi. Tapi kalaupun batal ya sudah, kita wudu untuk mengusap kakinya, tidak perlu dicuci, cukup diusap di atas kaos kaki, dan itu lebih mudah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita membahas masalah tata cara bersuci, lalu kemudian perjalanan kita kan penerbangan jam 3 pagi atau jam 5, sudah masuk waktu subuh. Ya, di saat sudah dapat tempat duduk sholat, sholatnya di atas kursi. Ya, bagaimana cara sholatnya? Ya, sangat gampang sekali sholatnya. Yang penting sudah bersuci kan. Jadi sebelum naik itu, sebelum boarding, Bapak Ibu sudah dalam keadaan wudu, kemudian sudah duduk di kursi masing-masing. Kemudian Bapak Ibu sholat subuh,
Dan kewajiban sholat itu dia harus menghadap kiblat. Kalau memang Bapak Ibu tahu, kalau memang tidak tahu dan sudah bertanya nggak tahu, ya sudah, kita ke arah manapun kita menghadap, maka insya Allah itu arah dimaafkan. Tapi kalau misalnya tahu, oh ternyata di arah sebelah sana kiblatnya, maka di saat takbiratul ihram saja Bapak Ibu dituntut menghadap kiblat. Jadi Allahu Akbar. Tempat duduk kita menghadap ke sana nih. Ya sudah, selanjutnya kita menghadap ke tempat duduk. Enggak usah dipengsol-pengsolin juga badannya, enggak usah. Kasihan nanti tetangga kita gitu. Atau kiblat di arah sana, Allahu Akbar. Ya, jadi begitu ya. Kemudian bacaannya sama seperti sholat biasa ya. Ya, karena kita sholat subuh kan. Baca doa istiftah, baca Al-Fatihah, baca ayat, kemudian di saat ruku Allahu Akbar. Tunduk sedikit badan, apa kepala? Allahu Akbar. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud agak rendah daripada ruku tadi. Allahu Akbar. Enggak apa-apa kepalanya sampai mentok ke layar di depan kita. Allahu Akbar. Kemudian duduk dan terus sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Kemudian berdiri lagi, Allahu Akbar. Maksudnya duduk, bukan berdiri. Ya kalau normal berdiri. Ya kemudian lanjutkan seperti yang terakhir, kemudian tahiyat, ya tahiyatulillah dan seterusnya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat subuh. Ya, jadi biar gampang. Sebelum naik pesawat, Bapak Ibu sudah dalam keadaan wudu. Kalau memang tidak memungkinkan sholat di darat, sholat qobliyah subuh tadi hadisnya apa, lebih baik daripada dunia dan segala. Jadi nggak apa-apa sholat sunnah dulu 2 rakaat, lalu kemudian sholat subuh lanjut. Ya, di saat kita sudah masuk dalam pesawat, kalau memang di daratnya tidak memungkinkan. Kalau di daratnya memungkinkan, maka tentu lebih afdol di darat. Karena pada asalnya lebih afdol di darat. Jadi begitu seterusnya. Dan juga nanti di saat penerbangan juga nanti, kalau memang kita melewati waktu sholat, ya maka di jamak nanti. Jadi perkiraan nyampe sana kan sore ya, nyampe Jeddah sore, ya. Jadi seperti itu gambarannya untuk ibadah sholatnya selama dalam perjalanan. Jadi jangan mentang-mentang dalam perjalanan terus kita nggak sholat. Ini hati-hati. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah penerbangan kita ini langsung ke Jeddah. Ya, dari Jeddah nanti silahkan ikuti saja proses imigrasi. Ya ini lagi apa namanya, lagi high season. Ini di Terminal Haji, Pak. Ya di Terminal Haji, insya Allah ya kalau kemarin kita, alhamdulillah di Terminal Haji nggak ada rombongan lain, pas kebetulan pesawat kita delay 2 jam, jadi akhirnya kita cepat prosesnya di imigrasi, ya cepat sekali, bahkan nggak nyampe 1 jam kita lebih dulu keluar daripada barang-barang bagasi konveyor. Konveyor belum muter kita udah keluar. Jadi untuk nonton film, wah film bagus nih, ada yang terbaru, jangan, sayang kalau mau nonton film ngapain kita pergi ke sana gitu. Jadi seperti itu, manfaatkan untuk istirahat supaya nanti pas antrian di imigrasinya Bapak Ibu dalam kondisi fit. Ya karena antriannya nggak bisa duduk di sana. Tentu berarti Bapak Ibu ihromnya, niat ihromnya di atas pesawat. Nah maka ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Bahwasannya sebelum kita niat ihrom, ada perkara-perkara sunnah yang perlu Bapak Ibu lakukan. Nah kapan itu dilakukan? Karena kita berhubung rutenya ke Jeddah, ya maka lakukan itu di rumah Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu berangkat, ya sebelum Bapak Ibu berangkat, lakukan sunnah-sunnah ini di rumah. Yang pertama adalah memotong kuku dan bulu yang tumbuh di badan. Nah yang kedua mandi sunnah. Nah mandi sunnah ini bolehlah kalau misalnya Bapak Ibu malamnya tidur sebelum ke bandara, kalau memang sempat tidur ya, tidurlah. Nanti pas bangun tidur sebelum siap-siap itu, Bapak Ibu mandinya langsung niatkan mandi sunnah. Gimana sih cara mandi sunnah? Cara mandi sunnah caranya persis sama seperti mandi wajib. Ada yang nggak tahu mandi wajib? Ya ada ini. Kalau yang ibu-ibu bapak-bapak udah ini ya udah berumur, insya Allah udah tahu ya mandi wajib. Jadi caranya persis sama mandi wajib, tapi niatnya saja yang berbeda. Bagaimana caranya? Saya kasih tahu caranya. Mandi wajib itu cuma ada 2 rukun kata para ulama. Yang kalau seseorang apa namanya menjalankan 2 hal ini maka sudah dianggap mandi. Ya ini kita mandi sunnah. Kemudian setelah kita niat dalam hati menghadirkan hati kita tanpa ada lafaz nawaitul ghuslah, enggak ada ya. Hadir hati kita ingin mandi sunnah, sunnah ihram ya, sunnah ihram. Lalu kemudian Bapak Ibu mencuci membersihkan kemaluannya depan belakang. Nah, tentu saya sarankan aktivitas mandi ini dilakukan setelah ya bersih-bersih bulu-bulu yang di badan. Kemudian mandi, dibersihkan kemaluan depan belakang, lalu kemudian Bapak Ibu berwudu seperti wudu hendak salat. Tadi sudah kita sampaikan tata cara wudunya.
Ya, secara... mungkin yang bapak-bapak gampang, apalagi yang gundul gitu ya, gampang. Tapi yang ibu-ibu kadang yang rambutnya tebal mungkin harus beberapa kali. Ya, dan lakukan itu ganjil bilangannya. Satu kali cukup, tarik balik. Kalau nggak cukup, tambah lagi 3 kali. Nggak cukup, 5 kali. Dan begitu-begitu. Ini ikuti sunnah Rasulullah SAW. Lalu kemudian, kepala kita diguyur dengan air. Maksud diguyur ini bukan pakai gayung, satu guyuran, atau satu ember, satu guyuran, enggak. Cukup dengan ambil air saja, 2 kepal gini, lalu kemudian kita guyurkan kepala. Ya, diratakan satu, dan lakukan itu sebanyak 3 kali. Baru setelah itu, Bapak Ibu mandi seperti biasanya. Ya, mandi seperti biasanya, dan afdolnya dahulukan bagian kanan dulu, lalu kemudian bagian kiri. Ya, kalau jadi bapak-bapak, kalau dari sini sebelum berangkat boleh di pakaian nggak masalah, karena nanti kan kita akan ganti pakaian di pesawat kan, atau di KL atau di airport Canggih ya, nanti bagian transit Canggih atau di KL nanti. Nah, dari sini nggak apa-apa, misalnya di baju dulu nggak apa-apa, tapi nanti di airport di badan. Tapi kalau seandainya diperkirakan nanti kalau di airport agak susah mau pakai parfumnya, nggak apa-apa dari sekarang diparfumin di seluruh badannya. Diniatkan dalam rangka mengamalkan sunnah ihram seluruh badannya. Gak apa-apa beli parfum yang 3 mili atau 5 mili semua tumpahin ke badannya, gak apa-apa. Ya, di ketiaknya, di tangannya, di perutnya, di badannya, di kepalanya, di kaki, semuanya gak apa-apa. Ya, jadi seperti itu untuk laki-laki. Kalau suaminya gak betah deket-deket dia kan, jadi seperti itu ya. Kemudian sunnah yang keempat, memakai 2 lembar kain ihram. Ini khusus laki-laki. Dan ini lakukan di Bandara Canggih atau KL, ya, bagi siapapun yang melewatinya. Karena kenapa kita sarankan lakukan di bandara? Karena kalau di pesawat susah, ya, di pesawat susah. Paling bisa kita ganti di toilet, toilet sempit, kena najis nanti kain ihram kita. Repot kan? Maka pakai di bandara. Boleh nanti kita praktekkan ya, kainnya. Ha? Kita praktekkan bagaimana cara pakai kain ihram. Kalau yang ibu-ibu gimana? Ibu-ibu bebas, masya Allah enak. Ibu-ibu tuh paling enak kalau umroh. Pakaiannya bebas dalam artian bukan berarti pakai bikini sana gitu kan? Enggak. Tapi apa namanya? Bebas. Yang penting pakaiannya syar'i, menutup aurat, ya, tidak transparan, ya, dan juga tidak ketat. Ya, jadi pakaiannya pakaian muslimah seperti itu. Kalau untuk yang laki-laki, semuanya harus dilepaskan. Jadi kalau misalnya Pak Ustadz, saya nggak biasa kalau misalnya nggak pakai celana dalam gitu misalnya. Gimana kalau seandainya di bandara kita sudah pakai ini tapi di dalam masih pakai boxer misalnya? Maka silakan. Tapi nanti di saat melewati mikot harus dilepas. Tapi kalau khawatir nanti kita lupa, sebaiknya dari awal sudah dilepas semuanya. Ya, jadi yang namanya CD, yang namanya MP4, MP3 dilepas semuanya. Ya, ini pakai bagian bawahnya persis sama seperti bapak-bapak pakai sarung. Ya, jadi yang biasa pakai sarung boleh banyak caralah, tergantung apa nyaman-nyaman masing-masing itu. Boleh dengan cara mempertemukan 2 ujungnya. Ya. Lalu kemudian ya kita arahkan ke depan. Kemudian ini ke depan. Ya, kakinya lebar dulu biar nanti pas ngelangkah enggak susah. Ya, kemudian dilipat. Ya, kalau memang merasa kurang yakin mau kencang pakai ikat pinggang gitu. Dan kemudian ini menggulung ini, dan saya sarankan posisinya harus menutup apa pusar, dan bagian bawahnya harus di mata, di atas mata kaki. Kalau di bawah mata kaki selain tidak sesuai dengan sunnah Rasul, juga khawatir nanti keinjek, keserimpet. Kalau keinjek lepaskan, bisa heboh satu pesawat gitu. Iya, nanti pilotnya bisa mede-mede. Tolong ya, pramugarnya yang jerit-jerit gitu. Atau begini caranya ya, ini kaki dilebarin dulu, kemudian diarahkan ke sini, kemudian balik lagi sini. Nah, ini biar rapi diarahkan ke tengah. Nah, ini lebih rapi kayaknya. Nah, kemudian baru di lipat. Kayak pakai sarung bersih. Ya, cuma bedanya ini kainnya kayak, kalau orang perempuan itu kayak tapih, orang Jawa itu kayak kain perempuan. Nah, ini insya Allah kuat. Kalau saya biasa nggak pakai ikat pinggang, karena lebih pede nggak pakai ikat pinggang. Yang penting kita yakin ini jangan sampai melorot. Ya. Hah? Iya, kalau perutnya agak apa?
Iya, kalau memang khawatir itu pengikat pinggang, Pak. Nah, kemudian bagian atasnya, sebenarnya bebas bagian atasnya, kecuali di saat tawaf. Di saat tawaf baru khusus caranya. Tapi kalau nggak lagi tawaf, maka bebas. Apalagi di sana kan lagi musim dingin. Biasanya kayak gini kalau lagi musim dingin, kan. Kayak gini nggak apa-apa. Atau biasanya kalau lagi musim panas, kayak gini. Ya, biasanya gini. Pokoknya bebas lah gitu kan, kalau dia tidak lagi tawaf. Tapi kalau lagi tawaf, tawaf pertama, maka namanya ittiba. Ittiba itu membuka bahu bagian kanan. Bagian kanannya dibuka, dan ini diselempang. Paham ya? Atau biar untuk kencengnya, kalau saya biasa kadang dimasukin sini. Biar nggak cerut. Iya, ini sekalian untuk nutupin pusat juga gitu. Nah, kayak gini, kemudian baru ini. Dihampirkan ke. Paham nih ya? Tapi kalau bukan lagi tawaf, bebas. Selesai tawaf, nanti dikembalikan lagi sini. Di saat sholat, semuanya harus ditutup pundak. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu menuju mikot. Ya, jadi kita sudah dalam pesawat, yang laki-laki sudah dalam keadaan pakai pakaian ihram, badannya sudah disemprot pakai minyak wangi atau pakai parfum, ya. Dan yang ibu-ibu juga sudah memakai pakaian yang syar'i, ya, dan pakaian syar'i ibu, bagaimana menilai pakaian kita syar'i atau tidak? Pokoknya lihat ibu kalau lagi sholat pakai mukena. Itulah pakaian syar'i sebenarnya wanita. Memakai pakaian sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian nanti perjalanan menuju ke mikot, biasanya kalau rutenya kita ke Jeddah, mikotnya itu Yalamlam. Yalamlam itu ya bagi masyarakat yang melewati Yaman. Bapak Ibu bisa siap-siap. Ya, tapi nggak apa-apa, misalnya diinfokan 30 menit lagi. Nah, ketika itu Bapak Ibu sudah langsung lihat juga nggak masalah. Ya, yang penting jangan sampai kelewat. Karena kalau sudah kelewat dari mikot, Bapak Ibu belum niat, maka harus balik lagi. Atau kalau seandainya belum pakai pakaian ihram bagi laki-laki, maka dia harus bayar dam. Ya, bayar damnya apa? Nyembelih seekor kambing. Disampai-sampai di mikot, maka Bapak Ibu melafazkan niat ihram labbaika Allahumma umratan. Ya, ini niat ihramnya labbaika Allahumma umratan. Nah, lebih afdol kalau dilakukan setelah sholat. Kalau memang pas kebetulan ya, pas kebetulan melewati mikot, 30 menit lagi melewati mikot, pas kebetulan masuk waktu sholat misalnya, waktu sholat wajib, misalnya zuhur, asar. Nah, Bapak Ibu sholat zuhur dan juga asar, menjamak, qasar, lalu kemudian langsung melafazkan niat ini, bagus sekali. Tapi kalau seandainya nggak bertepatan dengan waktu sholat, nggak apa-apa Bapak Ibu sholat sunnah mutlak saja, atau sholat sunnah wudhu, kalau memang kebetulan habis sholat, habis wudhu, atau kalau nggak habis apa-apa, Bapak Ibu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang gak ada judulnya. Jadi gak ada sebab, yang penting niatnya sholat sunnah aja. Dua rakaat, lalu kemudian baru niat ihramnya. Adapun mengkhususkan, ya, mengkhususkan sholat ihram, maka ini Allah alam para ulama mengatakan tidak ada. Karena Rasul di dalam hadisnya itu menganjurkan kita niat ihramnya setelah sholat. Tapi tidak dijelaskan apakah sholat ihram atau sholat apa, tidak. Tapi setiap sholat apapun, kebetulan sholat wajib, sholat wajib, kebetulan sholat sunnah, sholat sunnah, dan begitu semua. Ya, jadi ini lakukan dengan melafazkan labbaika Allahumma umratan. Kalau ada yang bertanya, loh Pak Ustaz tadi panjang lebar bilang katanya niat dalam hati, kok ini disebutkan suruh dilafazkan? Ya, para ulama mengatakan bahwasannya yang dimaksud di sini labbaika Allahumma umratan, ini kedudukannya sama seperti lafaz Allahu Akbar di saat kita sholat. Kalau kita mau sholat, niatnya sudah ada dalam hati kan, lalu kemudian sholat diawali dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, diucapkan atau dalam hati? Diucapkan Allahu Akbar. Ini juga sama kedudukannya. Ya, sama kedudukannya. Sehingga di saat kita mengucapkan labbaika Allahumma umratan, perkara-perkara yang sebelumnya dibolehkan menjadi diharamkan. Seperti misalnya motong kuku tadinya boleh, sekarang nggak boleh setelah labbaika Allahumma umratan. Yang tadinya potong rambut boleh, setelah itu nggak boleh. Yang tadinya suami istri masih boleh, setelah baca ini nggak boleh. Begitu juga ketika sholat, ketika orang sudah Allahu Akbar, tadinya boleh makan minum, menjadi nggak boleh. Tadinya boleh tidur, nggak boleh setelah itu. Tadinya boleh ngobrol ketawa setelah Allahu Akbar,
Enggak boleh. Kapan nanti dibolehkan lagi? Setelah salam. Kalau sholat. Kalau umroh, kapan dibolehkan lagi? Setelah tahallul, setelah cukuran nanti, cukur rambut. Ya, nanti insyaallah akan kita jelaskan. Jadi ini dia. Kemudian kita, ya, setelah itu nanti di saat pramugari mengumumkan bahwasanya kita sudah akan melewati mikot, maka Bapak Ibu masing-masing mengucapkan labbaika Allahumma umrotan. Ya, kita ikuti sama-sama. Labbaika Allahumma umrotan. Atau enggak, atau dengan gitu. Atau redaksi lain, labbaika umrotan. Labbaika umrotan. Nah, dua-duanya boleh. Ya, silakan mana. Kalau memang ada yang enggak hafal, ini masih banyak waktu, silakan hafal. Sangat pendek sekali. Kalau mentok juga enggak hafal, bawa bukunya. Ya, nanti pas di ini dilihat-lihat. Jangan sampai ini enggak dilakukan, karena kalau enggak dilakukan nanti umrohnya enggak benar, enggak sah. Paham ya ini ya? Nah, kemudian kalau misalnya ada Pak Ustaz, saya tahun ini saya pengen ngumrohin orang tua saya yang sudah meninggal misalnya. Beliau enggak sempat umroh, keburu meninggal gitu kan. Dan ini sudah diniatkan dari dulu. Gimana saya mau mengumrohkan orang tua saya? Boleh, silakan, tapi dengan syarat Bapak Ibu sudah umroh. Ya, kayak gitu sudah. Nanti amalan-amalan berikutnya sama saja. Paham ya? Lalu ada pertanyaan misalnya, Pak Ustaz, ini baru mau berangkat, saya bocor Pak Ustaz. Yang ibu-ibu ya, saya enggak termasuk yang ibu-ibu misalnya. Bocor maksudnya apa? Haid. Gimana caranya? Tetap silakan tetap niat ihram. Tetap apa namanya? Labbaika umrotan. Enggak apa-apa. Semua aktivitas umroh lakukan kecuali tawaf. Dan sholat tentunya, tapi sholat kan sudah di luar dari aktivitas umroh. Ya, hanya tawaf saja enggak bisa. Jadi nanti prakteknya di saat ibu-ibu haid ya, maka nanti sudah niat ihram labbaika umrotan, maka tetap berlaku larangan-larangannya. Nanti yang akan kita jelaskan nanti, enggak boleh begini, enggak boleh begitu, larangannya tetap dijaga sampai nanti tahallul. Nah, nanti sesampainya di Mekah, di saat rombongan yang lainnya pada tawaf, sa'i dan tahallul, ibu yang haid dapat bonus istirahat dulu. Masya Allah, habis perjalanan panjang bisa tidur dulu gitu kan. Yang lain masih capek udah langsung tawaf sa'i. Jadi bisa istirahat dulu sampai nanti menunggu. Ya, di saat misalnya, waduh puasa nih kayaknya gak ada kemungkinan nih, kayaknya saya gak bakalan suci sampai meninggalkan Mekah. Ya sudah, sehari sebelum meninggalkan Mekah, silakan ibu-ibu tuntaskan tawafnya, tuntaskan sa'inya, lalu kemudian tahallul. Maka sudah suci, alhamdulillah, segera bersuci, segera selesaikan tawaf, sa'i dan tahallulnya. Paham ini ya? Ya. Kemudian setelah kita meniatkan labbaika umrotan, lalu kita disunahkan bertalbiyah. Nanti di pesawat gak apa-apa, gak usah malu, biasa aja. Yang laki-laki keraskan suaranya, yang ibu-ibu suaranya pelan saja, lirih saja. Cuma seringnya kejadiannya kebalik, yang ibu-ibu keras suaranya, bapak-bapak pada malu-malu gitu kan. Jangan, ini biasa, dan ini sunnah ya. Jadi bacaannya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yuk kita sama-sama ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Insyaallah ini bagi yang belum hafal silahkan artinya direnungkan, dan insyaallah kita bisa
melaksanakannya bisa lebih memiliki ruh gitu, jadi lebih khusyuk. Nah, ini dianjurkan dibaca ulang-ulang setelah Bapak Ibu baca baca niat tadi. Labbaika Allahumma umrotan, kemudian ulang-ulang ini yang Bapak-bapak dikeraskan suaranya, yang Ibu-ibu cukup dengan suara lirih saja. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, kalau capek gimana? Ya, sudah capek berhenti. Ngantuk ya udah istirahat tidur gitu. Enggak apa-apa. Ya, tetapi di saat kita terjaga lagi dianjurkan memperbanyak bertalbiyah seperti ini. Bahkan sampai nanti sampai ke hotel Mekah, ya. Bahkan sampai sebelum kita melihat Ka'bah, bacaan talbiyah ini terus disunahkan. Di saat kita melihat Ka'bah, maka stop bacaan ini. Nanti ada bacaan yang lain. Paham Bapak Ibu ya sampai sini ya? Next, berikutnya. Nah, setelah seorang muhrim, ya, orang yang berihram sudah meniatkan labbaika Allahumma umratan, maka sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ada hal-hal yang sebelumnya dibolehkan menjadi dilarang, yang nanti itu akan dibolehkan lagi setelah tahallul. Apa saja larangan-larangannya? Yang pertama, memotong, mencabut rambut dari kepala dan badan. Ini gak boleh ya. Ya, kadang ada yang iseng gitu kan, milin-milin kumis gitu, cekul gitu kan. Nah, ini gak boleh, hati-hati. Ya, gak boleh. Atau iseng ngipin rambutnya, ditarik. Atau yang berjenggot nih, ya, kadang iseng ditarik-tarik gitu kan, akhirnya copot. Tapi kalau copotnya gak sengaja, atau misalnya karena punya penyakit rontok, maka insya Allah gak apa-apa. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, memotong kuku dari tangan atau kaki, ini juga gak boleh. Makanya sebelum berangkat tadi, dituntaskan memotong kukunya. Gak usah sayang. Nah, yang ini juga perhatikan. Biasanya nih ibu-ibu banyak yang melihara kukunya. Ini gak boleh. Karena ini sudah keluar dari fitrahnya. Ya, sudah keluar dari fitrahnya. Karena di dalam Islam, yang bagian dari fitrahnya manusia adalah memotong kuku. Sehingga kalau ada seorang yang gak memotong kukunya, berarti dia keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Ya, silakan sebut apa saja kalau selain manusia kan kita nggak tahu. Jadi dipotong, ya, dituntaskan. Nah, kadang ada yang sisa-sisa nyelip diselesaikan semua. Kadang suka iseng gitu ya, sambil ini kadang ada yang sisa-sisa dicabut gitu kan. Makanya sebelum itu dituntaskan. Karena kalau sudah niat ihram, tidak boleh mencabut kuku dari tangan atau kaki. Kemudian yang laki-laki tidak boleh memakai kain berjahit. Tapi perlu dipahami Bapak Ibu, ini larangan bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit. Ini bukan maksudnya yang berjahit saja, tapi intinya di sini adalah pakaian yang membentuk anggota tubuh. Ya, karena zaman sekarang, masya Allah, teknologi luar biasa. Orang bisa menciptakan pakaian tanpa berjahit, bisa kan? Ya, kayak pempes, ada jahitannya nggak? Nggak ada kan? Atau sekarang ada tuh celana-celana dalam yang nggak ada jahitannya, Pak Ustadz, boleh nggak? Nggak boleh. Karena larangannya bukan cuma yang berjahit, tapi yang membentuk anggota badan. Ada kaos tapi nggak berjahit, nggak boleh, ya. Jadi yang membentuk anggota badan yang tidak boleh. Kemudian pakai topi juga nggak boleh, ini yang bapak-bapak. Jadi setelah kita pakai kain ihram, niat ihram, pecinya dilepas dulu, ya. Mau ustadz, mau kiai haji, peci lepas kalau lagi ihram. Paham ya? Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, menutup kepala dengan yang menyentuh kepala. Menutup kepala dengan hal-hal yang menyentuh kepala. Ya, tadi sudah kita jelaskan seperti sorban, peci dan lain sebagainya. Adapun kita pakai payung atau atap pesawat, atap di sini enggak masalah. Kemudian memakai parfum. Tadi kan dibolehkan ya sebelum niat ihram, bahkan disunahkan. Setelah niat ihram enggak boleh sama sekali. Ya, di badan enggak boleh apalagi di pakaian. Nanti dibolehkan lagi kapan? Setelah tahallul. Kemudian bertujuan memburu binatang. Ya, insya Allah di sana mah nggak ada lah yang niat mau berburu gitu kan, karena mau berburu apa gitu kan, paling berburu korma. Tapi di sana yang paling memungkinkan adalah di sana banyak burung merpati, Bapak Ibu. Ya, kadang suka ada yang iseng, bahkan para ulama mengatakan ngeganggu tuh burung aja nggak boleh, musir gitu nggak boleh. Karena ada burung lagi ngumpul, hush gitu kan. Nah, itu saja nggak boleh. Yang nggak boleh dalam rangka berhati-hati agar jangan sampai masuk dalam bab larangan ini gitu ya. Jadi seperti itu, apalagi sampai membunuhnya, nggak boleh. Kemudian melakukan akad nikah. Ada yang mau nikah di sana? Ini jamaah kita pernah ada yang nikah di sana, tapi di saat sudah umrohnya sudah selesai atau sebelum ihram gitu ya. Jadi boleh selesai, tapi di saat dalam keadaan kondisi ihram, maka ini nggak boleh. Ini mungkin zaman sekarang jarang gitu yang melakukan seperti ini gitu. Tapi zaman dulu kenapa ini sampai disebutkan dalam syariat Islam? Karena memang zaman dulu itu orang mau ibadah umroh, ibadah haji itu bisa berbulan-bulan. Yang tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan mereka
menikah gitu. Nah, maka diwanti-wanti di sini kalau dalam keadaan ihram tidak boleh dulu untuk akad nikah. Nanti selesaikan dulu tahalul baru selesai baru mau nikah silakan atau melakukan akad nikah. Kemudian yang ke-8 bersetubuh ya. Ini hubungan suami istri ini juga dilarang terlebih dahulu. Masih ada poin 9 yaitu bercumbu dengan istri dan bercumbu suami istri enggak boleh. Jadi ini poin 8 dan 9 ini hati-hati karena ini apa pelanggaran yang terbesar ya. Jadi jangan sampai dilanggar. Nah, 9 poin tadi dari 1 sampai 9 itu semua larangan. Tidak boleh dilanggar sama sekali. Dan kalau seandainya sampai dilanggar, maka masing-masing poinnya ada konsekuensinya. Ada hukumannya. Hukumannya apa? Kalau dia melanggar poin 1 sampai 5, apa saja dia hafal? Poin 1 adalah potong rambut, ya bulu-bulu yang di badan. Poin 2 potong kuku. Poin 3 memakai parfum. Poin 4 menutup kepala. Poin 5 pakai berjahit. Ya kira-kira itulah. Poin 1 sampai 5 kalau dia melanggar maka konsekuensinya apa? Membayar fidyah. Yaitu apa? Boleh menyembelih kambing atau puasa 3 hari selama di Mekah atau memberi makan kepada orang fakir miskin. Ya, dan tidak membatalkan ibadah haji dan umrahnya. Jadi harus perbanyak istighfar. Jadi yang paling memungkinkan di sana itu nyembelih kambing. Jadi kita bayarkan sejumlah harga kambing, nanti minta tolong sama petugasnya tolong dibelikan kambing dan disembelih sekalian sebagai dam atau fidyah. Ini hukuman kalau melanggar salah satu dari 5 poin tadi dengan sengaja. Bagaimana kalau lupa Pak Ustaz? Bagaimana kalau saya enggak tahu hukumnya? Maka hal itu insya Allah dimaafkan. Sebagaimana ini juga difatwakan oleh Syekh Abdullah Jibrin dan lain-lain, bahwasannya orang yang lupa atau dia tidak tahu hukumnya, maka insya Allah itu dimaafkan dan dia dianjurkan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hukumannya dia dituntut untuk bayar denda setimpal. Ini bagi apa? Bagi yang berburu. Ya tadi misalnya burung merpati sampai mati diinjak sama dia misalnya gitu kan. Maka dia wajib mengganti seharga burung merpati itu harganya berapa di sana, maka dibayarkan dan ditunaikan kepada fakir miskin yang ada di Mekah. Kemudian membatalkan ibadah dan tidak harus membayar fidyah, itu akad nikah. Akad nikah membatalkan ibadah. Jadi kalau orang akad nikah di saat dalam keadaan ihram belum tahalul, maka ibadahnya batal tapi tidak ada bayar fidyah. Kemudian tidak membatalkan ibadah tapi harus bertobat, yaitu bercumbu dengan syahwat. Ya, suami istri ini kerjaannya nih. Jadi yang kamarnya yang tempatnya satu kamar, ya hati-hati sebelum tawaf jangan gombal-gombalan dulu gitu kan. Sabar gitu kan, nunggu sampai tahalul. Ya karena gombalan-gombalan, rayu cumbu rayu ini akan membawa kepada pelanggaran terbesar nanti. Ini bahaya. Jadi tahan dulu ya. Jadi mau mesra-mesranya nanti, ya mau gombal-gombalnya nanti. Kemudian harus membayar fidyah dengan menyembelih unta atau sapi. Ini adalah bagi yang berhubungan badan suami istri. Ya ini pelanggaran terbesar. Yaitu apa? Membayar fidyah dengan menyembelih unta atau sapi. Dan itu dilakukan di sana. Ya inilah dia hukuman bagi orang-orang yang melanggar larangan-larangan ihram tadi. Kemudian ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sudah jelas tadi ya tentang sunnah-sunnah ihram yang dilakukan sebelum niat ihram, kemudian masuk niat ihram, kemudian disunahkan bertalbiyah, kemudian larangan-larangannya dan hukuman bagi yang melanggar larangannya. Lalu kemudian kita lanjut perjalanan setelah landing di Jeddah, setelah mengikuti proses imigrasi, kemudian kita akan dijemput oleh bis di sana yang sudah standby. Nanti kita akan diarahkan ke hotel. Dan kita masih disunahkan untuk bertalbiyah. Terus labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau capek tentu istirahat. Sampai nanti di hotel setelah makan, kemudian juga pembagian kunci. Lalu nanti biasa akan disepakati oleh ustadznya dan nanti tinggal dikoordinasikan oleh bapak tour leadernya. Nanti dikondisikan jam berapa akan mulai tawaf dan sa'i. Tapi insya Allah nanti ada space waktu Bapak Ibu untuk istirahat sejenak, apa 1 jam atau setengah jam gitu ya. Dan disarankan selama nanti di kamar hotel, tuntaskan segala hajat kita di toilet ya. Kemudian jangan sampai, ya mudah-mudahan jangan sampai nanti di saat di masjid kita kebelet gitu ya. Jadi tuntaskan semuanya,
Lalu kemudian setelah waktu yang sudah disepakati, setelah Bapak Ibu juga sudah dalam keadaan berwudu, kemudian berkumpul di satu tempat yang disepakati, nanti sama-sama pergi ke Masjidil Haram untuk melakukan ibadah tawaf. Nah, di saat perjalanan ke Masjidil Haram, tetap Bapak Ibu juga masih dianjurkan membaca talbiyah. Yang Bapak-bapak enggak usah malu, itu sudah biasa dan ini sunnah Rasul. Keraskan suaranya, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Dan di saat memasuki Masjidil Haram, maka disunahkan mengawali kaki kanan sebagaimana halnya kita juga adab masuk ke masjid yang lainnya, lalu kemudian membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian kita ambil sendal kita, masukkan ke dalam tas atau plastik, biasanya ada di sana standby plastik, tapi untuk antisipasi bawa plastik sendiri, masukkan ke tas. Jangan ada yang ninggalin sendal di luar atau di depan sana, karena saya yakin gak akan ketemu lagi ya, dan apalagi nanti kita keluarnya juga bisa jadi gak lewat pintu yang sama. Lalu kemudian kita terus talbiyah, dan di saat kita melihat Ka'bah, di saat kita melihat Ka'bah, maka stop talbiyah kita. Di saat kita melihat Ka'bah, stop talbiyah, lalu kita mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Ini adalah doa di saat melihat Ka'bah. Talbiyah kita stop, kemudian kita baca sama-sama Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Ya, itu adalah doa di saat kita melihat Ka'bah. Lalu kemudian next, setelah kita membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam, lalu kemudian kita sama-sama menuju ke Hajar Aswad untuk memulai tawaf kita. Ya. Ini yang disebut dengan Hajar Aswad. Ya. Ini gambar yang kedua nih sama-sama. Ya, ini dari sudut yang berbeda, ini Hajar Aswad. Nah, posisi kita saat ini Masjidil Haram itu kan terus lagi gencar ada apa? Pembangunan dan renovasi. Sehingga nanti ya mungkin tahun kemarin atau beberapa tahun sebelumnya kita datang ke Haram, sekarang udah berubah drastis. Ya, sehingga jangan kaget nanti di sana di saat mungkin kita akan melihat perubahan-perubahan yang drastis itu. Jadi nanti di Masjidil Haram itu sekarang sedang ada pembongkaran sumur Zamzam. Ya, Bapak Ibu. Ini adalah posisi proyek sumur Zamzamnya. Ya, ini lagi diadakan pembongkaran di sini untuk memperbaiki sumur Zamzam dan juga ruangan untuk sumur Zamzam. Nah, kita tempat masuk hanya dari sini. Cuma satu akses ini untuk tempat masuk ke tempat tawaf di bawah. Jadi nanti Bapak Ibu masuk dari pintu depan dari Malik Fahad, ya. Masuk nanti akan diarahkan ke sini. Nanti dari sini kita turun naik eskalator. Ya. Dan nanti baru bisa masuk sini. Dan ini hanya dikhususkan bagi yang umroh saja. Ditandai yang laki-laki pakai kain ihram. Dan beruntungnya yang ibu-ibu bebas pakaiannya. Cuma untuk bapak-bapak bisa tawaf di sini di saat ihram saja, di saat umroh saja. Untuk tawaf kedua, ketiga, tawaf sunnah berikutnya, bapak-bapak bisa dilakukan di lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Yang ibu-ibu masih bisa dibawa. Ya, masih bisa karena yang ibu-ibu gak dibedakan dengan pakaiannya. Kalau bapak-bapak kan bisa kelihatan. Asal ada yang pakai pakaian biasa ke sini, langsung dilarang, gak boleh masuk. Ya, cuma saya tidak rekomendasikan. Karena kita mau beribadah, ngerjain petugas berarti kan. Iya, dengan cara bohong. Janganlah kayak gitu. Saya tidak rekomendasikan, walaupun mungkin ada sebagian yang kayak gitu. Cuma, ibaratnya ini ibadah sunnah, kita melakukannya dengan cara yang tidak baik gitu kan. Pahalanya belum tentu gitu ya. Dosanya udah menanti gitu. Kamu tuh bila jangan. Itu dari sini masuk. Nah, untungnya adalah di saat kita tawaf, kita enggak terlalu lama walaupun sedang penuh, dan di sini sistemnya buka tutup. Jadi setiap setengah jam dibuka, setiap setengah jam ditutup gitu kan. Jadi ngeliat kondisi arus di sini. Nah, ya jadi nanti dari arah sini kan tadi pintu dari sini ya. Ya, tadi pintu kan dari sebelah sini. Nanti kita jalan sini, nanti kita jalan sebentar dulu ke sini sampai di lurusan Hajar Aswad yang nanti ditandai dengan lampu warna hijau di sana. Nah, sebelum kita masuk putaran ini ya, atau misalnya dari luar masjid atau di saat perjalanan ke Ka'bahnya, nanti semua saling mengingatkan posisi kain ihram bagi laki-laki, bagian bahunya semua dibuka. Jadi saling mengingatkan saja ya.
ya kadang kalau mengandalkan sama ustadz juga ustadz manusia, kadang suka lupa atau apa gitu kan, jadi saling mengingatkan saja ya, dan terutama tour leadernya juga saling mengingatkan kepada jamaahnya, mungkin ada yang lupa. Jadi semua sebelum mulai tawaf, semua posisi bahu kanan yang laki-laki harus dalam keadaan terbuka. Itu yang disebut. Kalau ternyata tidak memungkinkan juga, dan insya Allah dua hal tadi juga nggak memungkinkan, karena kita rombongan. Kalau sendiri-sendiri sih silahkan gitu kan. Tapi kita rombongan lebih mengedepankan maslahat bersama-sama, maka cukup kita dari jauh memberikan isyarat dengan tangan kanan dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya cukup dia sambil jalan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, dan nggak perlu dicium tangannya, karena yang dianjurkan dicium tangannya itu di saat tangan kita menyentuh Hajar Aswadnya. Tapi kalau nggak menyentuh, nggak perlu dicium. Karena nanti Bapak Ibu lihat di sana banyak orang juga gitu, sampai dua tangan kayak orang kisbah gitu kan. Ini nggak boleh, nggak sesuai sunnah Rasul. Nah kemudian kita mulai tawaf lah dari sini. Ya selama tawaf Bapak Ibu tidak ada bacaan yang dikhususkan. Dan juga di saat tawaf ini ada Hijr Ismail. Nah Bapak Ibu nggak boleh masuk ke sini nih waktu tawaf nih. Ya nggak boleh masuk ke sini. Atau ini gambar yang lebih jelasnya, nggak boleh masuk ke sini. Ya ini namanya motong jalan, nggak sah ini, nggak aci, harus diulang lagi. Karena apa? Ini nih semuanya bagian Ka'bah. Jadi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu dari sini sampai ke sini. Ya. Tetapi pada zaman Quraisy ya sempat ini Ka'bah ini terkena banjir dan runtuh, hancur. Lalu kemudian orang-orang Quraisy sepakat untuk membangun Ka'bah kembali dengan harta halal. Bukan dari hasil perzinahan, bukan dari hasil nipu, dari hasil mencuri, bukan. Tapi benar-benar harta halal. Tapi ternyata mereka kekurangan dana untuk membangun sesuai dengan apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Mereka hanya mampu sampai sudut ini. Lalu kemudian untuk memberi tanda bahwasanya ini bagian dari Ka'bah, dibentuklah ini yang namanya Hijr Ismail. Ya, bagian tembok tinggi ini, tiga lampu. Ini namanya Hijr Ismail. Jadi orang yang sholat di dalam sini, dia sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Boleh madep kemana saja. Boleh madep ke sini, boleh ke sini, boleh ke sini, boleh ke sini. Karena dia ibaratnya di dalam Ka'bah. Dan nanti sewaktu-waktu ini dibuka. Makanya kalau Bapak Ibu mau sholat situ silahkan. Ya, pas kondisi-kondisi memang dibuka. Tapi jangan sampai dipaksakan. Jadi kita tawafnya dari sini harus keliling sini, melewati Hijr Ismail ini. Ya. Kemudian selama tawaf tidak ada bacaan yang dikhususkan. Cuma kita dianjurkan memperbanyak zikir dan juga doa atau baca Quran. Ya. Misalnya Bapak Ibu awali dengan zikir misalnya. Apa zikirnya? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Selama satu putaran, zikirnya itu aja, gak apa-apa. Nanti putaran kedua, diganti pakai zikir lain misalnya, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, gak apa-apa. Putaran ketiga, ganti lagi doa. Doa apa? Doa macam-macam. Nah, setelah itu, ini Hajar Aswad ini. Ini Rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Nah, setelah putaran ketujuh, maka kita nggak usah balik lagi ke sini karena ngelawan arus susah lagi. Nanti insya Allah akan didampingi oleh ustadz-ustadznya. Nah, nanti kita akan diarahkan ke sini untuk melakukan sholat sunnah tawaf. Yang memang pada asalnya sholat sunnah tawaf itu afdolnya dilakukan di belakang makom Ibrahim. Posisi makom Ibrahim itu ini nih, ya, di belakang makom Ibrahim. Ya, pokoknya di sekitaran sini. Ya, atau agak ke depan sedikit. Nah tapi ini kalau memungkinkan. Nah ini kan kondisinya kayak gini nih. Sepertinya tidak memungkinkan persis di belakang makam Ibrahim. Maka kita boleh sholat dimanapun di Masjidil Haram. Nah insya Allah nanti akan diposisikan mungkin di bagian sini biasanya. Ya di bagian sini. Nanti akan dibagi yang wanita di mana, yang cowok di mana, nanti akan dibagi oleh ustadznya. Ya. Jadi nanti sholat sunnah tawaf. Ya hadirkan hati kita untuk melakukan sholat sunnah tawaf. Yang bapak-bapak jangan lupa selesai tawaf tadi sebelum sholat bahu kanannya ditutup. Semuanya kanan kiri ditutup. Tidak boleh sholat dalam keadaan bahu terbuka. Walaupun bahu bukan bagian dari aurat, tapi ada larangannya untuk sholat sambil membuka bahu. Jadi ditutup dua-duanya. Baru kemudian sholat dua rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Kafirun. Ya sudah hafal semuanya insya Allah ya. Kalau belum hafal dari sekarang dihafalkan surat Al-Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Kemudian pada rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah
membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan seterusnya. Baru nanti ya di saat kita sholat, maka perbanyaklah doa, terutama di saat Bapak Ibu sedang sujud. Perlamalah sujudnya di sana, karena Rasul katakan seseorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah di saat dia sedang sujud. Maka perbanyak doa, perbanyak minta ampun di saat sujud. Nangislah di sana, curhat sama Allah, bermunajat kepada Allah di sana. Dan kemudian juga sebelum salam, setelah selesai tahiyat dan sholawat, itu juga afdal untuk kita banyak berdoa. Kalau masih kurang lagi setelah salam, silahkan berdoa dan lakukan itu masing-masing, dan insya Allah nanti ustadznya akan memberikan porsi waktu yang cukup untuk Bapak Ibu bisa bercengkrama dan bermunajat dengan Allah di sana dalam berdoa. Ya, setelah selesai, ya, sholat sunnah tawaf 2 rakaat, ya, kemudian nanti Bapak Ibu minum air zam-zam. Kita kembali ke gambar tadi lagi, Pak. Ya. Nah, ini posisi sholat sunnah kita. Nah, nanti kemudian setelah sholat sunnah kita keluar ke sini. Nah, di sini ada air zam-zam nih di bawah atap ini. Nanti di sana ada banyak galon-galon zam-zam di mana Bapak Ibu bisa minum di sana. Jadi minum air zam-zam, ya, jangan lupa doa dulu. Karena Rasul mengatakan ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu ya dapat memberikan manfaat tergantung niat orang yang meminumnya. Atas izin Allah, apapun yang dia minta akan dikabulkan dengan meminum air zam-zam tersebut. Ya, dan mintanya jangan yang ringan-ringan. Ya, cuma minta sembuhin penyakit. Karena air zam-zam bukan cuma untuk nyembuhin penyakit, semua permintaan. Ya, dari yang paling kecil sampai paling besar, dari urusan dunia sampai urusan akhirat minta. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala, di saat beliau minum air zam-zam, beliau minta 3 permintaan. 2 dikabulkan dan 1 insya Allah dikabulkan juga. Apa itu? Imam Syafi'i di saat minum air zam-zam, beliau minta agar dijadikan sebagai seseorang yang di saat memanah tidak pernah meleset dari sasarannya. Dan ternyata Imam Syafi'i dikenal sebagai ahli pemanah gitu. Jadi selalu tepat sasaran. Dan ini akibat dari dikabulkannya doa beliau di saat minum air zam-zam. Doa yang kedua, beliau minta agar dijadikan seorang ahli ilmu, seorang ulama besar. Sampai detik ini siapa yang gak kenal dengan Imam Syafi'i? Dan tentu insya Allah kita berbaik sangka dengan melihat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, ketakwaannya, kewaraannya, keilmuannya, insya Allah itu pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta semuanya. Setelah minum air zam-zam, kemudian Bapak Ibu disunahkan untuk menyiramkan kepala dengan air zam-zamnya. Ya, jadi di sana nanti ada tong sampah gede gitu. Ya, nanti ya mungkin Bapak Ibu tinggal ambil saja dengan tangan gini, lalu disiramkan kepala begini. Sekarang ada jalan pintas, kita minum air zam-zam di sini, atau kalau misalnya di sini ramai minum air zam-zam, kita langsung di depan kita ada eskalator. Tinggal naik saja eskalator, kanan kiri kita udah ada air zam-zam, langsung nanti belok kanan, langsung Bukit Shofa. Enggak perlu nanjak lagi. Nah, nanti tinggal nanti di insya Allah ustadznya udah paham di sana, nanti akan diarahkan. Nah, di saat mendekati Bukit Shofa, kita disunahkan membaca Inna Shofa wal Marwata min Syairillah nabda'u bima bada Allahu bihi. Sampai di Bukit Shofa, lalu kemudian kita menghadap ke arah kiblat. Ya. Lanjut, Pak. Ya, menghadap ke arah kiblat, lalu kemudian kita mengangkat kedua tangan kita, lalu kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wahdah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, baca zikir ini, setelah baca ini satu kali, kemudian kita berdoa. Lalu setelah doa baca lagi ini yang kedua kalinya, kemudian doa lagi masing-masing. Setelah doa baca ini yang ketiga kalinya, kemudian doa lagi yang ketiga kalinya. Ya, jadi baca ini tiga kali, kemudian doa juga masing-masing 3 kali di sela-sela doa ini. Paham ini ya? Insyaallah ya. Ayo sama-sama kita baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wahdah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah. La sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa hazama al-ahzaba wahdah. Ya, inilah dia Bapak Ibu bacaan yang kita baca di Bukit Safa yang masing-masing diselingi dengan doa kita sendiri-sendiri. Ya, dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, kita nanti dari Safa turun sedikit dari Safa, nanti kita akan melewati ya lampu hijau sepanjang ini. Nah, untuk yang laki-laki dianjurkan berlari-lari di sana. Untuk laki-laki saja, yang ibu-ibu jangan. Ya. Nah, coba kalau misalnya yang laki-laki mungkin bawa ibu-ibu atau kita sedang rombongan, nanti kalau sudah lari di sana tunggu yang lainnya. Ya, biar kita tetap bareng terus. Ya. Dan selama dalam sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, sama seperti halnya tawaf tadi, tidak ada bacaan yang dikhususkan. Cuma kita dianjurkan memperbanyak doa dan juga zikir atau baca Quran. Jadi sambil jalan, sibukkan lisan kita, hati dan pikiran kita dengan zikir atau doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jelalatan matanya. Dudukkan pandangan kita. Karena nanti banyak macam pemandangan di sana kan. Ya, ada yang tinggi, ada yang hitam, ada yang bule, ada yang Arab gitu kan. Nanti hati-hati jaga pandangan. Ya, biasanya nih yang jomblo-jomblo nih suka jelalatan matanya gitu. Hati-hati di sana. Jadi sibukkan zikir, khusyuk. Jangan malah nanti ngegosip di sana gitu kan. Sambil rendengan sama temennya, sambil ngobrol apalah, jangan. Tapi sibukkan diri dengan zikir, doa, atau baca Al-Quran. Dan caranya sama seperti tadi. Satu kali misalnya dengan satu zikir, gak apa-apa. Atau satu kali dengan kombinasi zikir, doa, dan juga baca Quran, itu juga boleh. Silahkan, masing-masing, ya bebas. Kemudian Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesampainya di Bukit Marwah, ya kita jalan terus, sampai di Bukit Marwah, nanti kita melakukan seperti apa yang dilakukan di Bukit Safa. Dengan menghadap kiblat, membaca tadi zikir tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai wahazamal ahzaba wahda. Kemudian kita berdoa masing-masing, lalu kemudian ulangi masing-masing 3 kali. Ya. Di saat kita sampai Marwah berarti sudah dapat 1. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasul, gimana yang cuma memendekkan saja?" Terus Rasul bilang, "Semoga Allah melimpahkan kasih sayang kepada yang botak licin." Udah berapa kali? 2 kali. Sahabat masih penasaran, "Ya Rasul, gimana yang memendekkan?" Rasul kembali bilang, "Semoga Allah melimpahkan kasih sayang kepada yang botak licin." Sahabat juga masih penasaran, "Rasul, gimana yang memendekkan rambutnya saja?" Barulah yang 4 kalinya Rasul bilang, "Semoga Allah melimpahkan kasih sayang kepada yang pendek cukur ketika tahallul." Jadi 1:3 kan sayang kan? Sayang. Jadi botak licin saja, nanti bilang saja sama tukang cukurnya gundul gitu, sudah ngerti mereka, bahkan banyak bisa bahasa Indonesia gitu. Langsung, insya Allah 5 menit selesai. Ya, nah setelah selesai botak gundul licin, cuma nanti jangan kaget, kadang ada bonus, agak tergores dikit dan keluar darah dikit, itu biasa karena mereka cepat-cepat. Tapi insya Allah safety karena pisaunya satu kepala satu pisau. Nah kemudian setelah kita tahallul, baru sudah selesai, berarti sudah selesai ibadah umroh kita. Jadi umroh itu cuma gitu doang. Jadi yang lain-lainnya selama waktu-waktu kita di Tanah Suci, perbanyak ibadah terutama di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ibadah yang paling afdal adalah tawaf. Ibadah yang paling afdal adalah tawaf. Makanya dalam sehari Bapak Ibu mau jadwalkan berapa ronde, 2, 3, 4 dan seterusnya gak masalah. Yang penting tetap perhatikan kondisi badannya. Kalau misalnya udah rasa-rasanya gak enak badan atau apa, ya jangan dipaksakan. Ya, karena khawatir nanti sakit, nanti repot lagi. Karena badan kita juga punya hak. Ya, intinya gitu, perbanyak ibadah. Paling utama adalah tawaf. Dan yang kedua, dianjurkan memperbanyak sholat. Ya, selesai sholat wajib, perbanyak sholat sunnah. Kalau sudah tidak ada sholat sunnah, apa namanya yang ada judulnya, gak apa-apa sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah yang gak ada judulnya. Silahkan, yang penting setiap 2 rakaat kita salam. Ya, dan itu dianjurkan sekali di sana. Dan tinggal perbanyak doa agar kiranya Allah menerima amal ibadah kita. Ya, sehingga
ya, itu apa akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Maka demikianlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sekilas tentang bagaimana tata cara manasik haji apa manasik umroh, yang insyaallah mudah-mudahan ini sebagai titik awal bagi Bapak Ibu semua untuk menuju perubahan yang lebih baik, ya, baik dari sisi duniawi maupun juga ya, jadi tekad kita untuk berhijrah dari keburukan menuju kebaikan, dari kejahatan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira demikian yang bisa disampaikan, dan silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan masalah apa yang saya sampaikan, mungkin saya ada yang terlupakan. Silakan, Pak. Pakai kacamata boleh enggak? Iya, pakai kacamata boleh, pakai jam tangan boleh, pakai ikat pinggang boleh. Sendal juga boleh, tapi sendal jangan sampai yang menutupi mata kaki. Yang di belakang dulu, Pak, ya, mohon maaf. Ketika berpikir, kemudian baca Quran, kemudian ketika tawaf tadi, itu dilakukan secara pelan, ya? Iya, dilakukan secara jahat tapi pelan. Ya, dalam artian jangan sampai mengganggu orang-orang di sekitar. Jadi di saat kita zikir, Bapak Ibu, di saat tawaf ataupun sa'i, tidak dianjurkan dilakukannya dengan suara keras sampai teriak-teriak. Dan itu Bapak Ibu akan banyak menyaksikan di sana nanti. Satu rombongan, sampai kita yang di sebelah kanan kiri juga, ya Allah ini apa ini? Maksudnya mengganggu konsentrasi kita, mengganggu kehusyuan kita, dan ini mengganggu yang lainnya. Ya, dan ini tidak direkomendasikan. Maka nanti insya Allah kita akan ada alat ini, ya insya Allah nanti akan dijelaskan oleh tim teknis. Ya, ada alat semacam APS gitu, alat pendengar suara, yang nanti Bapak Ibu bisa mengaktifkan radio di HP masing-masing, pakai earphone, nanti dikonek dengan frekuensi yang ada di sini, masternya, nanti Bapak Ibu bisa dengar suara pembimbingnya. Jadi nanti kalaupun zikir, nanti pembimbingnya yang akan mengarahkan. Misalnya zikir, pembimbingnya baca zikir Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kan kedengaran itu sama Bapak yang udah pakai ini di HP-nya, nanti tinggal ikuti saja. Kalau pembimbingnya lagi doa, Bapak Ibu gak bisa ngikutin doanya. Ustaz baca apa nih? Kayaknya doa nih. Ya kita diaminkan saja. Amin, amin. Apa yang dikatakan oleh Ustaz. Ya, jadi seperti itu. Dan ini untuk mengantisipasi biar kita tidak mengganggu orang lain. Ya, kalau dengan suara keras yang lain terganggu, ya zolim jadinya. Khawatir nanti jadi dosa, takutnya jadi dosa gitu, apalagi di masjid. Jadi itu yang kita hindari. Silakan, Bapak. Kalau bawa obat boleh enggak? Iya, bawa obat. Obat apa, Pak? Ya, obat. Iya, maka bahkan harus kalau memang ya dibutuhkan gitu ya. Bapak misalnya punya penyakit apa, bawa siap-siap dari sini obatnya. Tapi saya sarankan nanti obatnya dimasukkan ke dalam bagasi. Ya, di dalam koper yang gede, Pak, ya. Jangan di kalau mau dibawa ke kabin misalnya butuh untuk dipakai di pesawat, enggak apa-apa, bawa secukupnya aja. Tapi kalau untuk di kabin apa untuk yang lain-lainnya di bagasi aja biar aman. Ya, obat yang legal ya, bukan obat yang terlarang. Terus juga hati-hati dengan jamu-jamu, terkadang suka diperiksa di sana. Karena ya namanya kadang tidak berizin atau kadang orang sana kan enggak ngerti gitu kan, dicurigai akhirnya disangkain obat macam-macam gitu. Biasanya suka disita oleh yang jamu-jamu. Jadi obat-obat yang biasa. Dan apa? Kalau saya kan bawa ayah pakai kursi roda ya. Iya. Itu teknisnya dengan rombongan seperti apa ya? Iya. Bapak bawa kursi roda dari sini. Dari sini. Ya, kalau bawa kursi roda dari sini, ya insya Allah nanti teknisnya bisa Bapak sampai bandara, kursi rodanya di wrapping, masuk ke bagasi, nanti di bandara pakai kursi roda bandara. Nah, nanti sampai di sananya nanti tinggal minta saja pas jamaah pada turun dari pesawat, Bapak gak usah turun dulu, minta saja sama pramugarinya, saya butuh kursi roda, nanti dibawain. Dan nanti jalurnya khusus di imigrasinya, jalurnya jalur cepat biasanya kalau yang pakai kursi roda. Dan nanti tetap teknisnya sampai di konveyor, sudah dapat barang-barang, jangan keluar dulu kecuali rame-rame dengan rombongan kita. Baru nanti sama-sama keluar, nanti di sana ada tim yang menjemput. Dan untuk teknis tawaf dan sa'inya, kalau memang Bapak mau dorong sendiri, alhamdulillah. Cuma nanti posisinya Bapak nggak bisa di bawah, harus di lantai atas, gitu kan, nggak bisa di tempat tawaf yang kita tunjukkan tadi, tapi di lantai atas, yang resikonya tentu putarnya lebih banyak. Tapi kalau seandainya Bapak mau di bawah, nanti siapa yang dorong orang tua kita misalnya, kita bisa bayar orang untuk dorong situ, nanti dia akan jemput dari hotel dan diantarkan lagi ke hotel sampai selesai tahap itu juga bisa.
Iya, boleh. Yang penting kita sudah umroh sebelumnya. Apakah itu umroh di saat haji atau umroh sebelum haji atau di luar haji, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah pernah umroh sebelumnya untuk diri kita. Karena syarat kita untuk bisa mengumrohkan orang lain itu syaratnya kita sudah umroh untuk diri sendiri. Jadi seperti itu syaratnya. Apakah dosa yang sama kita bawa umroh atau mungkin nunggu kita kembali ke Indonesia baru umroh lagi berangkat umroh? Iya, dalam masalah ini khilaf para ulama. Ya, itu terkait dengan masalah hukum umroh berkali-kali dalam satu kali safar. Ya, ini dalam ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian membolehkan dengan syarat, sebagian sama sekali tidak boleh. Karena melihat dari hadis-hadis yang ada di mana Rasulullah SAW bahkan sepanjang hayat beliau, beliau hanya umroh 4 kali dalam 4 kali perjalanan yang berbeda. Dan juga ketika Aisyah radhiyallahu anha di saat beliau niat ihram, kemudian beliau haid. Kemudian Rasul mengatakan if'ali ma yaf'al hujjaj illa an tatufi bil bait, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan lakukan apapun yang dilakukan oleh jemaah haji kecuali tawaf. Nah, setelah itu Aisyah merengek kepada Rasul karena merasa gimana gitu, karena Aisyah masih kanak-kanak ketika itu kan. Jadi beliau merengek kepada Rasul minta untuk mengulangi umrohnya. Akhirnya diizinkan oleh Rasul dan Rasul memerintahkan kepada saudara laki-lakinya Aisyah untuk menemaninya ke Miqat, ke Tanim, ke tanah halal di luar dari Mekah. Lalu dari sana beliau niat ihram lagi, kemudian mengulangi umrohnya. Dan para ulama menjelaskan terkait hadis ini bahwasanya ini kekhususan untuk Aisyah karena ketika itu beliau merengek kepada Rasul. Karena kalau ini berlaku untuk selain Aisyah, pasti ketika itu Abdurrahman, saudaranya Aisyah yang mengantar Aisyah itu, pasti ikut juga mengulangi umrohnya. Hah? 10 miliar ya. Dan 10 juta ini, kita mau ngambilnya susah. Harus muter dulu kemana-mana, harus jatuh bangun dulu, baru dapat 10 juta. Yang 10 miliar, kita tinggal ngambil aja. 10 miliar. Pilih mana, Pak? Pasti gak dilakukan lagi, pilih 10. Minder. Nah di hadapan kita ada tawaf, ibadah paling afdol yang pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang kedua tadi. Kita ke Tanim dulu, ke tanah halal dulu, memperbaiki umrohnya, baru ke sini. Yang itu pahalanya masih ya beda dengan yang tawaf. Dengan kita kesana waktu sudah berapa habis, dipakai tawaf seberapa ronde kita dapat tawaf. Jadi seperti itu gambarannya. Tapi tetap kalau seandainya ingin seperti itu, silahkan nanti sampaikan ke ustadznya. Nanti ustadznya akan mengantar atau siapa yang akan mengantar ke Tanim. Tapi nanti untuk tawaf sa'inya ya dilakukan sendiri-sendiri. Jadi ustadznya udah gak dampingin lagi kalau untuk yang umroh tanah. Oh, Bapak Nabi Ustadz. Jadi gini Ustadz, mau membayarkan. Iya, iya seperti itu. Tapi kalau apa namanya? Ya intinya kita sudah untuk diri sendiri. Terus baru nanti kita membayarkan yang lain. Dan perkara mau beda safar atau satu safar, ya itu dikembalikan kepada Bapak seperti yang saya jelaskan. Kita masih silakan. Walaupun para ulama tidak merekomendasikan itu, karena hukum minum obat itu, kalau seandainya tidak ada mudaratnya, maka mubah, halal. Tidak ada mudaratnya, tidak ada efek ke kitanya, efek kesehatannya, efek buruk. Kalau aman, maka boleh mubah pada asalnya. Tapi para ulama mengatakan ini termasuk menyusahkan diri sendiri. Masuk bab menyusahkan diri sendiri. Karena apa? Yang namanya haid itu sudah kodrat wanita. Dari zaman dulu ya sampai zaman sekarang, ya namanya wanita ya haid gitu kan, sudah biasa. Dan juga ini sebenarnya bonus bagi wanita gitu kan. Jadi kalaupun tetap mau minum obat penahan, kalau memang aman silakan mubah. Tapi kalau saya sih gitu kan, saya punya keluarga perempuan atau apa, saya tidak rekomendasikan, tidak usah. Enggak usah, kalau sampai di sana pas kebetulan haid ya sudah. Kita lakukan apa yang sesuai dengan syariat. Itu apa? Kalau memang kita haid ya, misalnya kita dapat haidnya sebelum niat ihram. Kita niat ihramnya di atas pesawat, sebelum berangkat misalnya ibu udah dapat haid. Misalnya baru atau udah berapa lama. Nah, maka di saat ibu melewati miqat, ibu tetap niat labbaika Allahumma umrotan. Tetap niat karena memang kita mau umroh sana. Ya, Bu ya. Sampai poin ini paham. Tetap niat ihram. Dan nanti setelah niat ihram, larangan-larangan yang berlaku bagi orang yang sedang ihram itu berlaku juga untuk ibu yang sedang haid dan sudah niatkan ihram tadi. Enggak boleh motong rambut, enggak boleh motong kuku dan begitu seterusnya.
Lalu sampainya di Mekah nanti, di saat jamaah yang lainnya tawaf dan sa'i, ibu gak usah ikut tawaf dan sa'i. Ibu cukup istirahat saja di kamar hotel. Istirahat, di saat mungkin jamaah yang lainnya sudah tahalul, sudah bebas lah istilahnya gitu, ibu masih terikat dengan larangan tadi. Masih terikat dengan larangan tadi. Nah nanti dilihat, kalau memang ternyata kita kan usaha dulu nih, usaha dulu. Ya, kemudian tawaf, sa'i, tahalul. Dalam keadaan darurat itu namanya. Tapi kalau seandainya sebelum itu ibu sudah suci, ya udah segera mandi wajib, langsung kemudian tawaf, sa'i, tahalul. Aman, selesai urusan. Tapi kalau ternyata belum suci, maka tetap ibu mandi dan pastikan tidak bocor, kemudian silakan tawaf, sa'i, dan tahalul. Ini yang termasuk dalam kondisi darurat. Jadi enggak perlu nanti ibu pergi ke tandim atau apa, enggak perlu. Ya, karena itu biasanya enggak tertib. Kadang kita minum sekarang, berhenti sekarang, nanti 15 menit kemudian keluar lagi. Sejam kemudian keluar lagi. Kadang jadi seperti itu. Nah ini juga rancu. Nah ini kadang banyak yang dipahami oleh jamaah perempuan. Karena dalam kaidahnya, dalam kaidah dalam masalah haid ini, kalau dia keluar dalam kurun waktu 24 jam, atau terhenti masih dalam kurun waktu 24 jam sudah keluar lagi, maka itu masih dianggap haid. Misalnya ibu minum obat penenang penghambat haid, sebelumnya sudah haid atau belum haid gitu, sudah minum nih kan, kemudian keluar bercak, setelah keluar bercak dibersihkan, kemudian dalam jangka waktu berapa jam nggak keluar lagi, tapi setelah itu masih kurun waktu hari yang sama keluar lagi bercak misalnya atau keluar lagi darahnya, maka itu dianggap haid, dan yang tadi nggak keluar itu masih dianggap haid. Sedangkan ibu-ibu udah sholat, udah segala macam di turun waktu itu kan. Nah kan rancunya di situ nanti. Jadi nikmati saja, ini adalah karunia yang Allah berikan kepada setiap wanita. Yang sebenarnya laki-laki juga pengen ya, ada libur sekolah, libur sholat gitu kan. Libur sholat gitu kan, seperti yang perempuan libur puasa. Tapi kan ini Masya Allah rezeki. Dan ini sama sekali ibu tidak mengurangi keutamaan ini. Ibu pengen ibadah yang lain banyak bisa. Bisa ibu zikir, banyak doa, silakan. Banyak. Jadi jangan kehabisan akal kita. Nanti kita ibadah apa dong? Akhirnya tawaf di mall dong. Jangan. Tetap ibu bisa maksimalkan ibadah. Dan insya Allah tidak mengurangi kadar pahala yang ibu miliki. Allah Maha. Sudah cukup? Ada pun di saat umroh, ya hukumnya sunnah. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan tidak ada. Tidak sunnah, tidak wajib. Jadi kalau mau tawaf ya tawaf aja, tawaf biasa, tawaf sunnah. Tidak ada tawaf wadahnya. Ini sebagian ulama. Dan ada yang mengatakan sunnah. Nah sehingga berlandaskan hal ini, ya silakan. Bapak mau tawaf wadah, mau tawaf sunnah, dan saya sarankan lakukan sendiri-sendiri. Jadi gitu. Kalau tawaf wadah itu masih ada sholat di belakang makam kita? Masih. Pokoknya setiap tawaf, tawaf apapun namanya, itu lengket. Disunahkan sholat sunnah tawaf, kan namanya sholat sunnah tawaf, berarti dilakukan setiap selesai sholat sunnah, setiap selesai tawaf. Allah. Iya Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Ya kreasi ibu-ibu lah yang lebih paham, saya nggak ngerti. Nggak pernah pakai jilbab kan. Sudah cukup ya? Cukup ya, waktu kita sudah terbatas ini sudah habis, dan nanti dipersilakan kepada yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, yang bermanfaat itu yang benar juga dari Allah dan Rasulnya, dan yang keliru tentu dari saya juga syaitan. Dan kita tutup ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.